Su Fang telah berkultivasi dengan kombinasi jiwa yang dan tubuh fisiknya. Labu spiritual awan api, gajah dewa api, dan 13 golem kristal api semuanya telah mengalami transformasi yang luar biasa dan telah mengalami lompatan besar ke depan. Terutama dua harta karun spiritual. Kualitas mereka mungkin telah melampaui harta dharma tingkat tinggi dan mencapai tingkat harta dharma tingkat kerajaan. Meski tidak bisa dibandingkan dengan harta karun Dharma tingkat kerajaan seperti pedang tak berujung, harta tersebut memiliki keuntungan karena merupakan harta karun spiritual dan tidak jauh lebih lemah dibandingkan harta Dharma tingkat kerajaan lainnya. Golem kristal api telah mencapai puncak harta Dharma tingkat tinggi. Menggunakan formasi gajah spiritual delapan asal dengan kualitas seperti itu, bahkan para penggarap alam bencana biasa pun akan terbunuh. Tanpa disadari, dua tahun telah berlalu. Perhatiannya terbagi antara harta Dharma dan bunga batu. Dia juga fokus penuh pada kultivasi. Saat dia menghitung waktunya, dua tahun telah berlalu. Tinggal satu tahun lagi, aku harus menyatu dengan bunga batu dalam waktu setengah tahun. Di sisa tahun ini, aku harus mempersiapkan hal-hal lain. Dia tidak lagi mengembangkan kekuatan magis apapun dan menyatu dengan jiwa yang untuk menyatu dengan bunga batu. Setelah beberapa saat, Pagoda 6 Jalan Suan Huang mengirimkan kabar bahwa Dao liang dan Susui akhirnya memperoleh susu spiritual embrio asal dengan susah payah. Itu tidak mudah. Mereka memotong sebagian untuk diolah oleh Bailing. Mereka sangat bijaksana. Pada saat ini, sejumlah besar energi asal menyelimuti Su Fang dan harta karun spiritual alam. Baik manusia maupun harta Dharma memanfaatkan waktu untuk berkultivasi. Sekitar tiga bulan berlalu, senyuman perlahan muncul di mata Su Fang. Dia membentuk banyak segel dan melepaskan energi yang murni untuk mengelilingi bunga batu sepenuhnya. Setelah sampai batas tertentu, dia meraihnya dengan paksa. Suara mendesing. Bunga batu akhirnya terpisah dari batu roh dan muncul di tangan Sufang. Harta karun energi asal. Ini adalah bagian dari energi asal alam Zuotian. Bisa dikatakan itu adalah inti dari dunia kecil. Tidak peduli apa harta atau tempat Dharma itu, energi asal adalah yang paling tak terduga. Itu karena energi asal adalah bagian dari dunia kecil, dunia kecil adalah bagian dari dunia besar, dan dunia besar adalah bagian dari dunia segudang. Pada akhirnya, para kultivator mulai memahami energi asal dan melangkah ke dunia segudang selangkah demi selangkah. Deng, bas, bas. Dia ingin mulai menyatu dengan bunga batu saat energi asal dan ki spiritual ada. Namun, saat dia membungkus energinya di sekitar bunga batu dan menyelimutinya dengan kesadarannya, bunga batu bergerak ke arah lain. Labu roh awan menyala. Su Fang terkejut melihat Si Hua merasakan labu spiritual Flaming Cloud. Dia kemudian memanggil labu spiritual Flaming Cloud. Siapa sangka selama proses ini, Flaming Cloud Spiritual God juga akan merasakan bunga batu. Kedua belah pihak berdengung. Aneh sekali. Tidak, sebenarnya sangat mudah dimengerti. Flaming Cloud Spirit God adalah objek roh asal alam Zuotian, bagian dari pohon roh labu surgawi, dan bunga batu adalah esensi roh asal alam Zuotian. Meskipun keduanya memiliki bentuk yang berbeda, keduanya memiliki objek roh asal yang sama, sehingga secara alami mereka memiliki hubungan. Ketika labu spiritual awan flaming dan bunga batu semakin dekat, keraguan Su Fang lenyap. Keduanya adalah asal mula alam Zuotian. Awalnya aku ingin menggabungkan bunga batu ke dalam tubuhku dan memasukkannya ke dalam inti emas atau celah dewa untuk menjadi ruang asal, namun bunga itu beresonansi dengan labu spiritual awan flaming. Itu sulit. Hatinya setenang air saat dia menganalisis situasinya dengan cermat. Waktu sepertinya tidak lagi berfungsi. Beberapa jam kemudian, matanya menatap kedua harta karun itu. Keduanya adalah objek asal dan membutuhkan energi asal. Mengapa aku tidak membiarkan labu spiritual awan flaming menyerap bunga batu dan menyatu dengannya? Akhirnya, labu spiritual awan flaming akan bertransformasi lagi dan menjadi harta karun ajaib asal dengan A energi asal yang kuat. Dengan cara ini, labu spiritual awan flaming juga akan memasuki kualitas yang lebih tinggi. Segera, itu akan menjadi salah satu harta karun ajaib terkuat di tangan saya, terutama di alam Zuotian. Setelah menganalisa, Su Fang sampai pada suatu kesimpulan. Jika dia sendiri yang menyatu dengannya, akan ada lebih banyak bunga batu di tubuhnya. Namun, yang dia butuhkan bukanlah bunga batu, melainkan energi asal. Sekarang dia memiliki sejumlah besar energi asal di tubuhnya, jika dia menggabungkan labu spiritual Awan Flaming dengan bunga batu, dia tidak akan kehilangan bunga batu. Sebaliknya, dia akan menggabungkan dua labu spiritual dan menjadi harta karun asal yang lebih sempurna. Selama Sufang terus berkultivasi dengan Flaming Cloud Spiritual God, dia masih bisa menyerap energi asal. Dengan cara ini, dia tidak hanya akan membantu labu spiritual awan flaming dan bunga batu, dia juga akan membantu Sufang. Labu spiritual Flaming Cloud pasti akan menjadi salah satu harta dharma penting di masa depan. Tidak apa-apa, Flaming Cloud Spirit labu dan bunga batu menyatu. Flaming Cloud Spirit God akan terus berubah. Begitu aku mengendalikan intinya, kekuatanku akan meningkat sekali lagi. Saat aku menantang putra mahkota Sue, aku akan mendapatkan yang lain kekuatan rahasia. Akhirnya, dia mengambil keputusan untuk tidak membelenggu kedua harta karun tersebut. Suara mendesing, bunga batu terbang ke dalam labu spiritual Flaming Cloud dengan sendirinya. Labu spiritual Flaming Cloud juga sangat bersemangat. Bayi yang memasuki ruangan Flaming Cloud spiritual God dan segera melihat bunga batu melayang di tengahnya. Cairan esensi Flaming Cloud spiritual God menyatu dengan bunga batu. Kesadaran Flaming Cloud Spiritual God berputar di depan Su Fang dan mulai menyatu dengan bunga batu. Tanpa sengaja, harta karun energi asal yang tiada taranya akan muncul di tanganku. Seharusnya ada beberapa orang di dunia Zuotian yang memiliki labu spiritual. Labu spiritual awan Flaming bukanlah labu induknya, namun lambat laun akan menyusul pohon roh labu surgawi. Dengan harta karun energi asal yang menopang tubuhku, aku akan dapat dengan mudah mengendalikan energi segala sesuatu di alam Zuotian dan menggunakan kemampuan ilahi. Dia menantikan Flaming Cloud Spiritual Labu menjadi harta karun energi asal pada tingkat yang sama dengan pohon roh labu surgawi. Pada saat itu, Su Fang bahkan mungkin bisa menerobos kerana penguasa dunia. Sial, aku tidak punya banyak waktu lagi. Aku masih harus meluangkan waktu tiga bulan agar Flaming Cloud Spirit God memanfaatkan suhu yang sangat panas ini. Dengan aura inti dan energi spiritualnya, ia dapat menyatu sempurna dengan bunga batu dan mengubahnya untuk melawan putra mahkota Sue. Dengan pagoda enam jalur hitam kuning yang mendukungku sebagai komandan junior, aku sudah memiliki rasa percaya diri. Sekarang aku tiba-tiba mendapat dukungan dari Flaming Cloud Spirit Labu, aku memiliki setidaknya 70% kepercayaan diri. Menghitung waktu, Su Fang awalnya ingin pergi. Tapi dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Ruang di inti bumi adalah sesuatu yang hanya bisa terjadi secara kebetulan. Lingkungan semacam ini mirip dengan ahli tak tertandingi yang menyempurnakan labu spiritual Flaming Cloud. Dao Wuliang, aku masih membutuhkan tiga bulan. Kamu dan Suan Huang harus meninggalkan tempat ini dan menungguku di gua tanpa lahar. Dia melepaskan akal sehatnya untuk berkomunikasi dengan Dao Wuliang. He he, bos, kamu bisa berkultivasi selama yang kamu mau. Aku juga ingin menyatu dengan baik dengan ramuan spiritual embrio asal, jawab Dao Wuliang. Su Fang melanjutkan, paling lama tiga bulan. Masih ada satu tahun lagi. Aku harus bersiap untuk kembali ke sekte penyegel abadi dan menantang Pangeran Sue. Menurutku, dengan kekuatanmu saat ini, kamu tidak perlu bergantung pada sekte penyegel abadi sama sekali. Selama kamu memikirkan metode lain, kamu masih dapat menemukan roh hukum Valetki. Mengapa kamu harus pergi, kembali dan menerima burung dari sekte penyegel abadi? Meski aku punya beberapa kemampuan, aku masih belum berada di alam bencana. Aku hanya seorang makhluk mayat hidup yang lemah. Saat ini, aku harus bergantung pada gerbang penyegel surgawi. Jika aku menyinggung musuh yang kuat di masa depan, misalnya-misalnya, kekuatan seperti sekte dewa tertinggi, saya dapat menggunakan gerbang penyegel surgawi untuk menghindari bencana. Selain itu, Roh hukum Valetki sangat penting bagi saya. Baiklah, saya berencana untuk berkultivasi di Pulau Pasir Putih untuk sementara waktu. Setelah saya mencapai alam melampaui yang baru lahir dan mencapai alam bencana, saya akan berkeliling dan kembali ke Nanjiang. Setelah Daohuliang yang selesai berbicara, dia tidak lagi mengganggu kultivasi Sufang. Sufang merasakan pagoda enam jalan Suan Huang akan segera meninggalkan gua dan pergi ke luar angkasa. Selama tidak ada lava, Daohuliang yang dan Susuai akan dapat bercocok tanam dengan bebas. Tiga bulan. Siapa? Siapa? Dia mengembunkan pisau truki dan membuka sejumlah besar luka di tubuhnya. Su Fang tidak perlu berkultivasi di neraka dengan energi asal dan energi spiritualnya. Tapi dia tidak melakukannya. Dia masih membuka banyak luka di tubuhnya. Dia mengambil dua buah abadi dan menanamnya di lukanya. Kemudian dia menelan sejumlah besar pil pembersih sumsum -sum dan sumber daya lainnya. Selanjutnya, dia menggunakan teknik jari 100 titik akupuntur untuk menyembuhkan tubuhnya. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar setengah dupa, luka Su Fang disembuhkan sepenuhnya oleh kekuatan tubuh sejati Terate Hitam. Kekuatan tubuh sejati Terate Hitam kini terlihat sepenuhnya. Suara retakan terdengar saat dia menggunakan teknik jari seratus titik akupuntur untuk menyembuhkan tubuhnya, menyerap energi asal dan energi spiritual, terutama meridian yang keempatnya. Dengan tiga meridian yang pertama, tubuh Su Fang setidaknya tiga kali lebih kuat dari tubuh orang biasa. Dulu ketika Su Fang terjebak dalam dimensi misterius di Pulau Bintang Tujuh, tiga meridian yang miliknya sangatlah kuat. Mereka telah mengizinkannya bertarung melawan golem batu untuk waktu yang lama, dan akhirnya dia berhasil menerobos. Biasanya, kekuatan ketiga meridian yang miliknya tidak akan banyak berguna. Namun, dalam menghadapi lawan yang tiada taranya, mereka akan menjadi sangat penting. Selain itu, tiga meridian yang tidak hanya digunakan untuk menyimpan energi, tetapi juga untuk mengembangkan transformasi sembilan yang itu juga merupakan dasar dari kemampuan ilahi kelas dewa, seperti tubuh raja surgawi yang raksasa. Semakin banyak meridian yang yang dimiliki seseorang, semakin baik seseorang dapat menggunakan transformasi sembilan yang. Muncul, muncul. Beberapa hari kemudian, dia menyerap kekuatan buah abadi dan pil obat. Sekali lagi, dia membuka luka di kulitnya dan menanamkan buah abadi ke dalam tubuh kedagingannya. Saat siklus berlanjut, meridian yang keempatnya rusak, dan energi yang sangat mengejutkan. Jika dia bisa berkultivasi di sini untuk waktu yang lama, dia akan dapat menyelesaikan meridian yang keempatnya dengan sangat cepat. Seperti yang diperkirakan Sufang, Flame Plus Spirit God menyerap energi asal dan kekuatan spiritual Sufang. Seolah-olah seluruh kekuatan di dimensi ini disedot ke dalam labu. Raksasa api berkaki seratus sedang menunggu di luar, dan ketika dia melihat apa yang terjadi, dia berkata dengan kaget, jika harta rohmu ini terus menyerap energi seperti ini, maka inti planet ini akan hancur. Saya hanya perlu beberapa bulan, jawab Yang Ki. Tidak banyak. Selain itu, energinya akan diperbarui. Dengan itu, Su Fang fokus pada kultivasinya. Tiga bulan. Terlalu cepat, terlalu cepat. Tiba-tiba, Su Fang berhenti berkultivasi. Membuka matanya, dia berkata, tiga bulan akan berlalu dalam sekejap mata. Aku harus kembali ke rumah penyegel abadi. Sambil berdiri, dia melihat Flame Clued Spirit God menyerap seluruh energi asal dan kekuatan spiritual, sedangkan Flame Clued God Mamot dan Flame Clued Golem hanya menyerap sedikit. Sambil berpikir, Flame Clued Spirit God, Flame Clued God Mamot, dan Flame Clued Golem semuanya terbang kembali ke telapak tangannya. Pada saat Sufang memasuki mulut raksasa api berkaki seratus itu, area sekitarnya sudah dipenuhi lava. Gemuruh. Setelah beberapa saat, dia keluar dari lahar, dan berada di tengah gua. Berdesir. Dua aliran energi iblis terbang, yang tidak lain adalah Dao Huliang dan Rat Marsal. Kakak tertua. Ketika Dao Huliang melihat Sufang muncul dari mulut raksasa api itu, dia mengeluarkan sepotong ramuan roh embrio asal sepanjang satu kaki. Tidak mudah untuk memotongnya, kata Rat Marsal lemah. Kami bekerja keras sampai mati hanya untuk mendapatkan sebanyak ini. Su Fang mengambil ramuan roh embrio asal dan segera menggabungkannya dengan pagoda enam jalan Suan Huang. Yang Ying membawa harta karun itu ke ruang Suan Huang dan bertemu langsung dengan Bai Ling. Dia mengeluarkan batu roh yang tak terhitung jumlahnya dan menciptakan sebuah altar. Su Fang berkata, Saudari Bai, ramuan roh embrio asal ini adalah harta budidaya paling berharga dari ras iblis. Kamu dapat menggabungkannya dengan ramuan roh embrio asal di altar, dan ketika kamu sudah menguasainya, kamu dapat menyerapnya asal embrio roh eliksir ke dalam mutiara roh. Lalu, kamu akan bisa mengolahnya. Terima kasih saudara. Bai Ling sangat senang. Su Fang kembali ke tubuh aslinya dan membentuk Suan Guang. Raksasa api berkaki seratus, ini adalah metode budidaya ras iblis. Ini dari ras peng tertinggi. Saya akan memberikannya kepada Anda. Berkultivasi dengan baik. Dengan sumber daya yang begitu besar, Anda mungkin benar-benar dapat melakukannya naik ke dunia besar di masa depan. Ini adalah sesuatu yang bahkan manusia tidak bisa lakukan. Setelah memasuki tubuh raksasa api berkaki seratus itu, mereka bertiga segera meninggalkan gua. Raksasa api yang tersisa tidak percaya bahwa Su Fang baru saja melepaskannya. 432. Setelah terbang keluar gua, suhu tinggi berangsur-angsur hilang. Ketika mereka sampai di dasar gua, Su Sui memecahkan batu dan air mengalir ke dalamnya. Untungnya, Lich King dipanggil tepat waktu dan menelan mereka bertiga. Su Sui kemudian menggunakan kekuatan sihirnya untuk menutup gua tersebut dengan batu-batu besar. Jika air mengalir ke dunia lava bawah tanah, pada akhirnya akan mengubah keseimbangan dan membuat monster api berkaki seratus mustahil untuk bertahan hidup. Dalam beberapa tarikan napas, Lich King melihat pintu keluar. Siapa? Siapa? Saat keluar dari gua, lapisan jamur ular melayang di sekitarnya. Itu seperti jaring besar yang menutupi air di sekitar pintu keluar. Haha, jadi itu lintah. Aku tidak ingat ada lintah sekuat itu di perairan kita. Siapa yang peduli? Raja kita merasakan sesuatu yang aneh di bawah kolam iblis dan mari kita lihat. Mungkin ada hubungannya dengan lintah ini. Mari kita tangkap dulu. Lich King menembus beberapa lapisan jamur ular, tetapi ada banyak setan air yang mengambang di atasnya. Mereka bersisik atau panjangnya puluhan kaki. Mereka menatap Lich King dan segera mengendalikan lapisan jamur ular untuk memuntahkan gelombang aura iblis. Dikombinasikan dengan air, mereka berubah menjadi pilar aura iblis dan menyerang Lich King. Lich King segera memberitahu Su Fang, Tuan, kami telah disergap. Su Fang, Daohu Liang, dan Su Suai telah menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Mereka segera menjawab, "Saya telah mendengar percakapan antara iblis air. Untungnya, Raja Longchen tidak ada di sini. Gunakan kecepatan Anda dan semprotkan racun. Selama kita meninggalkan dunia perairan dalam dan mencapai permukaan, kita tidak akan melakukannya. Tidak perlu takut pada Raja Longchen. Saya telah hidup selama puluhan ribu tahun. Setan air ini tidak dapat menghentikan saya." Lich King sangat percaya diri. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan gas beracun hitam yang tak terhitung jumlahnya. Zssss. Gas hitam beracun itu sungguh mengejutkan. Itu merusak lapisan jamur ular saat bersentuhan, apalagi terus meninggi seperti awan jamur. Di bawah naungan lapisan jamur ular berbisa, Lich King memanfaatkan kesempatan itu untuk berenang ke tepi air, seperti sambaran petir hitam. Guru telah memerintahkan siapapun yang memasuki air akan dibunuh tanpa ampun. Lusinan setan air tertangkap basah oleh serangan Lich King. Mereka bereaksi dan mengejarnya. Sekelompok setan air meninggalkan sejumlah besar gelembung di dunia perairan dalam. Itu adalah pemandangan yang spektakuler. Kecepatan Lich King memang mengejutkan dia menjadi semakin cepat. Sebelumnya, jaraknya beberapa ratus kaki, tetapi sekarang jaraknya sekitar seratus kaki. Apalagi dia semakin dekat ke permukaan. Permukaannya seperti cermin kabur. Sebuah pulau bawah laut terlihat tidak jauh dari sana. Hua hua hua. Sepuluh napas kemudian, Raja Lintah melompat dan akhirnya bergegas keluar dari air. Su Fang, Su Suai, dan Dao Wuliang muncul. Gelembung tempat Lich King berubah menghilang ke telapak tangan Su Fang. Buahnya adalah bagian dari benua besar jauh lebih menakjubkan daripada benua besar biasa. Su Fang melihat ke depan, ada banyak pulau dengan berbagai ukuran dan ada pulau mati di kedalamannya. Akan lebih tepat untuk menggambarkannya sebagai sebuah benua. Itu adalah bagian dari benua yang hancur. Dahulu kala, karena kekuatan alam atau faktor lainnya, beberapa benua besar hancur berkeping-keping. Ini adalah salah satunya. Ini juga merupakan wilayah dari dua big goblin yang tiada taranya. Aura iblis komandan tikus melonjak ketika dia melihat ke arah mereka berdua. Iblis air ada di sini. Bagus, aku akan menekan sebanyak kamu datang. Su Fang tersenyum dingin. Kemudian, dengan lambaian tangannya, pagoda enam jalan Suan Huang menjadi tidak terlihat dan melayang langsung di permukaan air. Lalu, dia membuka pintu pagoda. Roh aslinya dan Su Fang bekerja sama dan melepaskan kekuatan ilahi yang kuat. Membunuh. Suara mendesing. Suara mendesing. Menekan. Pagoda enam jalan Suan Huang yang tak terlihat tiba-tiba muncul. Tingginya seribu kaki, dan pintu pagoda mengeluarkan kekuatan ilahi yang tak terbatas. Itu adalah harta Dharma tingkat raja yang agung yang dekat dengan artefak Dao. Kekuatan ilahinya menyelimuti iblis air dan dengan mudah menyedot mereka ke dalam pintu pagoda. Ketika iblis air di belakang melihat ini, mereka sangat ketakutan hingga tidak berani terbang keluar dari air. Setelah menekan iblis air terakhir, Su Fang menyedot pagoda enam jalan Suan Huang ke tangannya. Sepuluh iblis air lainnya yang kekuatannya telah mencapai alam jiwa yang. Sekarang, total ada 77 komandan junior. Kita memiliki kekuatan tambahan untuk menghadapi pangeran Sue. Beberapa iblis air tiba-tiba berteriak dari bawah, "Kamu berani menyinggung perasaan kami." "Apa yang perlu ditakutkan?" Dao Wuliang juga menunjukkan kekuatannya. "Air adalah duniamu, dan air adalah milikmu." Hehe. He. Komandan Tikus tidak boleh sombong. Aku khawatir kedua raja iblis di benua itu akan segera menyadari kita. Begitu mereka melakukannya, mereka akan menggunakan kemampuan mistik mereka untuk menekan kita dalam sekejap. Suara mendesing, suara mendesing. Hanya dalam waktu singkat, sejumlah besar air terciprat dari permukaan air di depan mereka. Kemudian, gelembung hitam sepanjang sepuluh ribu kaki berenang melintasi air seperti gelembung iblis raksasa, menuju Su Fang dan dua lainnya. Itu, Su Fang belum pernah melihat goblin sebesar ini sebelumnya. Komandan tikus berteriak, oh tidak, itu adalah Raja Long Chen sendiri. Jimat teleportasi. Su Fang segera mengambil jimat teleportasi seribu mil. Kekuatan kehancuran menyelimuti mereka bertiga. Ruang di mana mereka bertiga berada segera terdistorsi, dan mereka melarikan diri ke angkasa yang dalam. Rubah dan tikus. Ketika kekuatan distorsi keluar ke angkasa luar, seolah-olah sepasang mata iblis mengikuti mereka. Ia tertawa menakutkan. Ada dua goblin besar di wilayah Zotian. Salah satunya adalah Kaisar Tikus Bor Surgawi, dan yang lainnya adalah Ibu Rubah Daosen. Sepertinya mereka adalah keturunan Kaisar Tikus Bor Surgawi. Dia tidak berani datang ke sini, jadi dia mengirim keturunannya ke sini. "Raja ini akan mengirimmu dalam perjalanan." Brengsek. Berdiri dalam kekuatan teleportasi talisman, mereka bertiga gemetar. Hampir di saat yang sama, mereka melihat sepasang mata iblis yang menakutkan. Mereka merasa bahwa pada saat ini, satu-satunya hal yang menempati ruang terdalam di belakang mereka adalah mata iblis. Kekuatan yang sangat menakutkan. Sungguh, suatu keinginan yang menakutkan. Inilah kekuatan sebenarnya dari raksasa yang tiada taranya. Munculnya mata iblis membuat mereka bertiga tahu bahwa masalah kehancuran akan segera menimpa mereka. Ledakan pada saat ini, mata iblis itu tiba-tiba menjadi kabur cahaya kabur menutupi jimat teleportasi, dan setelah tabrakan, ledakan dahsyat terjadi. Berdesir. Ledakan tiba-tiba muncul di langit alami, datang dari luar angkasa. Percikan api beterbangan kemana-mana, dan ketiganya terlempar keluar dengan menyedihkan. Jubah mereka terkoyak, mengeluarkan percikan api. Wajah mereka pucat, bahkan ada bercak darah dan luka di kulit mereka. Dao Wuliang sangat marah. Dia gemetar saat dia menatap angkasa yang dalam. Kakek, sialan, Raja Long Chen, dasar ular besar. Begitu aku punya kekuatan, aku pasti akan kembali ke wilayah air tanpa nama dan menekanmu menjadi cacing tanah. Haha, jika kamu ingin balas dendam, biarkan ibu rubah Dao Zen datang. Kamu rubah kecil, kamu bisa bicara besar. Aku akan memberimu sepuluh ribu tahun, dan kamu akan tetap menjadi rubah kecil. Enyahlah, kali ini, ini raja akan mengampuni nyawamu. Siapa yang mengira bahwa suara Raja Long Chen datang dari luar angkasa? Sesuai berkata, Raja Long Chen hanya bisa menjadi tiran di bawah air. Ini adalah sebuah pulau, dan jauh dari domain air tanpa nama tubuh aslinya tidak akan berani datang ke sini. Dao Wuliang berkata tanpa daya, Huff, tulangku hampir patah. Saya baik-baik saja, sesuai memandang Su Fang. Kulit Su Fang terkoyak, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia dengan tenang menggelengkan kepalanya. Aku juga baik-baik saja. Aku hanya perlu berkultivasi sebentar. Aku harus segera kembali ke benua Cakrawala Merah. Sudah waktunya untuk mengucapkan selamat tinggal. Jika aku punya waktu, aku akan kembali ke Pulau Pasir Putih. Bos, Hati-hati, Dao Wuliang sangat enggan berpisah. Dia dan Susuai baru saja berdiri ketika Su Fang menggunakan jimat teleportasi untuk melarikan diri ke luar angkasa. Benua Cakrawala Merah. Setelah menghancurkan lusinan jimat teleportasi, Su Fang langsung kembali ke benua itu dari domain air tanpa nama. Beberapa napas kemudian, dia tiba di kedalaman gunung antara kota Dayuan dan Sekte Penyegel Abadi. Berdengung, mengambil jimat rune, Su Fang menuangkan kekuatan sihir ke dalamnya. Saya tidak menyangka akan mengalami cedera parah lagi. Saya tidak terburu-buru untuk pulih, tapi ini juga bagus. Saya cedera di waktu yang tepat. Dia tersenyum aneh dan terus menunggu. Namun, dia tidak terburu-buru untuk pulih. Tidak diketahui apa yang dia rencanakan. Sekitar setengah hari kemudian, Su Fang telah berganti pakaian menjadi satu set jubah daois dan sedang duduk bersila. Tiba-tiba, hembusan yang ki bertiup. Berdesir. Hembusan angin bertiup, dan seorang wanita berjubah biru terbang mendekat. Lan Hai Cheng. Meski wajahnya tertutup, Su Fang bisa mengetahuinya secara sekilas. Terlebih lagi, auranya tidak akan berubah. Dengan kemampuan tahap kematiannya yang ke-10, dia bisa mengetahui aura kultivator manapun dalam jarak dekat. Aku pikir kamu sudah kembali ke sekte penyegel abadi. Tapi beberapa tahun yang lalu, ketika aku kembali dan bertanya pada kakak magang senior, kamu tidak kembali sama sekali. Bagaimana kamu bisa terluka? Lan Haicheng tiba di depan Sufang, sangat prihatin. Melihat napas Sufang tidak teratur, dia tahu ada yang tidak beres. Saya baik-baik saja. Saya baru saja pergi ke tempat berbahaya untuk mencari harta karun dan terluka. Anda harus tahu bahwa kecepatan pemulihan saya sangat mengejutkan. Su Fang mengangguk dan dengan sungguh-sungguh berkata, Aku bisa saja langsung mengirimkan suaraku kepada kakak magang senior, tapi aku takut para ahli dari sekte penyegel abadi akan menyadarinya. Aku memerlukan bantuan kakak magang senior Huang. Apa itu? Aku ingin membunuh seorang murid dari perkumpulan orang suci batu. Dia adalah murid dari surga segudang Dao, Zhao Wuji dia seharusnya menerobos ke alam abadi dan menjadi murid abadi. Zhao Wuki. Lan Haicheng tidak memiliki kesan apapun padanya. Orang ini punya dendam pribadi padaku, jadi dia harus dilenyapkan. Kuharap masyarakat Giokwangi bisa menggunakan kekuatan di belakang mereka untuk membuat Zhao Wuji pergi menjalankan misi dalam waktu satu bulan. Aku akan membunuhnya dalam perjalanan. Seorang murid abadi, jika dia mati, maka dia mati. Itu bukan masalah. Mendapatkan murid kematian untuk menjalankan misi tidaklah sulit. Menyingkirkan murid kematian juga bukan masalah sesederhana itu bagi kakak-kakak magang dan perkumpulan giok ini adalah masalah sepele tapi bagiku ini sangat penting aku harus membunuh orang ini dengan tanganku sendiri dan dalam waktu satu bulan melihat kamu begitu tegas aku akan mengawasi masalah ini secara pribadi begitu ada hasilnya aku akan mengirimkannya kepadamu melalui jimat Rune jaga dirimu baik-baik Selain itu kamu harus bersiap untuk bertarung dengan Pangeran sue transformasi orang ini dalam 10 tahun terakhir juga mengejutkan Merasakan keseriusan dan urgensi Su Fang, Lan Haicheng segera menghilang setelah menjawab. Sekte penyegel abadi, jauh di dalam tempat pelatihan tertinggi. Kakak-kakak magang, ini permintaan Su Fang. Lan Haicheng menghadapi Huang Lingyao sendirian. Wajah Huang Lingyao tertutup saat dia duduk di singgah sana, seperti yang diharapkan dari desolate body yang tak tertandingi, sulit untuk melihat sebagian besar auranya. Setelah mendengar ini, Huang Lingyao agak bingung. Kamu ingin perkumpulan diokwangiku membantumu menyingkirkan murid abadi dari surga segudang Dao? pemimpinnya bahkan lebih terkejut lagi. Dia segera membentuk segel. Melihat segelnya, Lan Haicheng mulai menunggu dalam diam. Setelah menghabiskan waktu yang setara dengan sebatang dupa, Huang Lingyao terkejut, "Saya telah menyelidiki murid bernama Zhao Wuji ini. Orang ini baru berada di sekte selama 100 tahun, lebih dari 10 tahun sebelum Sufang. Dia telah menjadi hebat kontribusi pada sekte, kontribusi yang bahkan saya tidak dapat menemukannya. Kemudian, dia langsung menjadi murid sekte tanpa melalui tes apapun. Tidak sederhana, murid abadi ini tidak sederhana." Ini, Lan Haicheng terkejut. Sebuah rahasia yang bahkan aku tidak dapat mengetahuinya berhubungan langsung dengan Tetua Agung. Selain itu, Zhao Wuji tampaknya memiliki hubungan tertentu dengan Yuan Tianzong. Singkatnya, orang ini secara terbuka bergabung dengan perkumpulan orang suci batu belum lama ini, dengan Seng Changsheng sebagai pemimpin mereka. Secara keseluruhan, dia adalah musuh dari perkumpulan Giok Wangi milikku. Aku sudah memberitahu para tetua mengenai masalah ini dan mengatakan kepada mereka untuk segera menemukan misi yang cocok untuk Zhao Wuji dan menyuruhnya melakukannya dalam waktu satu bulan. Kekuatan tetua Yuan Tianzong sangat mengejutkan. Di antara para tetua, dia adalah salah satu yang terkuat. Seorang tetua sebenarnya memiliki hubungan dengan seorang murid kematian. 433. Lan Haicheng merasa sulit untuk memahami mengapa seorang murid yang belum mati bisa berhubungan dengan seorang tetua. Selain itu, dia adalah penatua terkuat di sekte penyegel surgawi. Tidak peduli hubungan apa yang dimiliki Zhao Uji dengan Yuan Tianzong, jika dia adalah bawahan tetua, aku akan membiarkannya hidup. Tapi karena dia telah bergabung dengan partai Stone Saint, dia adalah musuhku. Tubuh Huang Lingyao seperti patung es. Aura dinginnya sepertinya menguasai sepenuhnya ruang ini. Ada berita dari orang dalam bahwa Yuan Tianzong membawa banyak ahli dari sekte tersebut dan meninggalkan benua cakrawala merah menuju hutan gelap untuk menangkap Raja Wali Iblis tak tertandingi yang melarikan diri dari sekte kami. Ketika dia kembali, dia membawa serta Zhao Wuji. Mungkin, dia memberikan kontribusi besar dalam menangkap Raja Wali Iblis. Dengan kakak senior yang mengendalikan situasi, kakak muda akan mengatur segalanya dengan baik. Kamu masih dalam masa pemulihan. Kali ini, kamu terluka parah dan hampir menghancurkan jalur kultivasimu. Jangan terlalu khawatir tentang masalah ini. Aku tidak ingin kehilangan saudara perempuan yang baik sepertimu karena Sufang. Terakhir kali, karena lukamu terlalu berat, aku tidak mengatakan apapun tentangmu. Namun, aku tetap harus mengingatkanmu untuk lebih memikirkan dirimu sendiri di masa depan. Ya. Kakak muda akan pamit. Lan Haicheng merespons dengan emosional. Ketika dia meninggalkan ruangan, matanya dipenuhi rasa bersalah. Aku minta maaf, kakak senior. Semua yang kamu tahu adalah kebohongan. Su Fang telah menyelamatkanku dari bahaya berkali-kali. Aku tidak bisa mengkhianatinya. Sampai dia pergi, Lan Haicheng masih belum bisa melepaskannya. Surga Segudang Dao. Beberapa murid luar biasa datang ke surga abadi tinggi melalui pintu mistik. Segera, mereka tiba di atas satu-satunya gunung di istana di bawah satu-satunya gunung, banyak tokoh bergegas menyambut mereka. Sebelum sosok itu tiba, suara seorang pria paruh baya terdengar. Murid Zhao Huji dan murid klan Zhao menyapa kakak senior Jian. Di depan para murid luar biasa itu adalah Swat Dia adalah murid inti alam bencana dari sekte penyegel surgawi. Dulu ketika dia berlatih di sekte Siansa, dia adalah salah satu pemimpin partai Stone Saint. Kekuatan dan otoritasnya jauh melampaui murid kalamiti realem biasa. Saat awan terbelah, Zhao Wuji memimpin Pangeran kedelapan 8 Zhao Chengjing, Lulan, dan murid-murid klan Zhao lainnya untuk membungkuk pada Sang Pedang Suci. Mereka menyambut Sword Saint ke dalam istana di bawah. Ada banyak pelayan yang menunggu di pintu masuk istana. Mereka juga dipersiapkan dengan berbagai ramuan dan benda spiritual. Ketika mereka melihat Sword Sage dan yang lainnya, mereka semua berlutut. Zhao Wuji, kamu sudah berada di sekolah penyegel abadi selama kurang dari 100 tahun, tapi kamu melakukannya dengan cukup baik. Membesarkan budak, ku dengar kamu dulunya adalah kaisar sebuah kerajaan. Jika kamu benar-benar ingin menjadi seorang kaisar, kamu harus bekerja keras dalam kultivasimu. Suat Sage datang ke titik tertinggi aula utama dan duduk. Beberapa ahli yang datang bersamanya juga merupakan pusat kekuatan alam bencana. Mereka sangat menakjubkan tanpa merasa marah, menyebabkan Zhao Uji dan keluarga Zhao memperlakukan mereka sebagai tamu terhormat. Bolehkah aku bertanya mengapa Kakak magang senior tiba-tiba datang? Apakah kamu punya misi? Zhao Uji memimpin anggota keluarga Zhao dengan hormat ke tengah aula. Tak satu pun dari mereka yang berani duduk. Ada misi, tapi ini bukan dari murid senior saudara Seng. Ini dari sekte. Kamu akan segera menerima misi. Seharusnya pergi ke reruntuhan sekte roh. Setelah Swat Sage selesai berbicara, jejak tekanan mengembun di antara alisnya. Misi dalam sekte ini sangat normal. Setiap orang harus melaksanakannya. Kali ini, aku datang terutama karena alasan lain. Sekarang kamu telah bergabung dengan asosiasi orang suci batu dan mengikuti murid magang senior saudara Seng. Murid magang senior saudara Seng sangat memikirkanmu. Jadi magang senior saudara Seng berharap kamu akan bekerja keras dalam kultivasimu dan mencapai alam bencana sesegera mungkin. Pada saat itu, kamu akan dibina menjadi murid seperti master atau master. Murid ini pasti akan bekerja keras dalam kultivasinya. Zhao Wuji dengan cepat berlutut. Ini adalah sumber daya yang diminta oleh kakak-kakak magang untuk kubawakan untukmu. Jumlahnya cukup banyak. Ada beberapa ramuan bermutu tinggi yang bisa membantumu mencapai alam mayat hidup sesegera mungkin. Begitu kamu mencapai alam mayat hidup, senior saudara magang akan memberimu sumber daya yang tak ada habisnya. Sebuah suan guang ditembakkan dari tangan suat sage. Di dalam suan guang melayang sebuah tas kosong. Semua orang di keluarga Zhao menjadi tidak sabar saat melihat tas kosong itu. Di dalam tas itu terdapat sumber daya yang dapat membantu seseorang menjadi ahli alam mayat hidup. Zhao Uji menangkap tas kosong itu dengan kedua tangannya, tetapi mengeluarkan beberapa ramuan. Sebaliknya, dia maju ke depan dan memberikannya kepada para ahli yang duduk di kedua sisi. Setelah mengobrol sebentar, Suat Sage dan yang lainnya meninggalkan istana. Keluarga Zhao membungkuk dan menyuruh mereka pergi sampai mereka terbang tinggi ke langit. Saudara magang senior, dengan statusmu saat ini, mengapa kamu harus datang sendiri menemui Zhao Uji? Bukankah dia hanya seorang murid mayat hidup yang baru saja bergabung dengan asosiasi Stone Sein kita? Ada banyak orang seperti dia. Setelah memasuki pintu, seorang ahli dengan ragu meminta nasihat dari Suat Sage. Para ahli lainnya juga tidak mengerti. Suat Sage berkata, kamu tidak mengerti. Kakak seperguruan senior sangat menghargai Zhao Uji. Meskipun orang ini adalah murid mayat hidup dan kekuatannya seperti seekor semut, dia tampaknya telah memberikan kontribusi besar pada sekte tersebut. Beberapa waktu yang lalu, di Aula Penatua, saya secara tidak sengaja melihat Penatua Yuan Tianzong memanggil Zhao Uji. Tidak lama kemudian, dia bergabung dengan asosiasi batu suci kami. Orang ini memiliki beberapa kemampuan. Sepertinya ini ada hubungannya dengan Penatua Yuan Tianzong. Dia benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Penatua Yuan Tianzong bahkan tidak melihat kami, murid alam bencana. Kekuatan Penatua Yuan tidak terduga. Tentu saja, dia luar biasa. Ketika mereka mendengar cerita orang dalam, siapa yang tidak terkejut? Lorong pintu itu langsung menghilang, dan beberapa dari mereka memasuki dunia yang dipenuhi energi spiritual. Surga Segudang Dao. Saya akan menjalankan misi. Saya akan pergi ke reruntuhan Sektero untuk membantu asosiasi pedagang di sana dan menemukan harta spiritual. Selagi saya tidak di sini, manfaatkan sumber daya dengan baik untuk mengolah. Saya harap Anda semua dapat segera melangkah ke alam keabadian. Tempat latihan Zhao Wuji. Di dalam istana, lusinan anggota keluarga Zhao berkumpul. Zhao Wuji mondar-mandir di depan orang banyak, sementara yang lain mendengarkan dengan tenang. Seorang pria berpakaian brokat yang tidak terlihat seperti seorang kultivator berkata, leluhur tua, kami belum pernah ke reruntuhan sekte Mengapa Anda tidak membawa kami ke sana untuk melihatnya? Kalian semua mengira misinya adalah untuk menonton kesenangan. Aku telah menjalankan banyak misi, dan masing-masing misi sangat berbahaya. Jika aku membawa kalian semua ke sana, itu sama saja dengan membawa kalian semua ke kematian. Tempat seperti apa itu? Reruntuhan Sekte Roh. Sekte Dewa Tertinggi menutupi langit dengan satu tangan. Ini adalah kekuatan yang baik dan jahat. Mereka punya nyali untuk membunuh para penggarap yang saleh. Bukankah Sekte kita memiliki asosiasi pedagang di reruntuhan Sekte Roh? Mengapa kita harus takut pada Sekte Dewa Tertinggi? Kalian semua telah meninggalkan Zhao selama bertahun-tahun. Jangan bilang kalian masih belum mengetahui besarnya langit dan bumi di sekte penyegel abadi ini. Apakah kalian semua mengira kalian adalah penguasa wilayah kecil? Zhao Wujie tiba-tiba berteriak. Dia tidak sabar untuk memberi pelajaran kepada orang yang berbicara di depannya. Tidak ada yang berani bersuara. Kebanyakan dari mereka pergi, hanya menyisakan Pangeran Kedelapan Zhao Chengjing. Setelah Zhao Wujie duduk, dia pergi ke samping dan berkata, "Kaisar Sage dari Gerbang Langit Patuh." Namun, kecepatan kultivasi orang ini sangat mengejutkan. Dia telah memadatkan inti emas. Hanya dalam beberapa tahun, dia telah mencapai puncaknya. Dari alam penggabungan surgawi, dia bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk datang ke Benua Cakrawala Merah. Itu adalah kemampuannya. Terlebih lagi, aku telah mendengar banyak orang menyebut Kaisar Sage dari Gerbang Langit. Dia duduk di sebuah wilayah dan bekerja untuk klan sauku Dia tidak punya kesetiaan apapun dan patut dipelihara. Apakah Anda merasa tidak nyaman saat melihat orang lain menjadi lebih kuat selangkah demi selangkah? Tiba-tiba, tekanan ilahi Zhao menyebabkan Zhao Chengjing mundur selangkah. Mentalitasmu akan mempengaruhi keadaan pikiranmu. Agar Kaisar Sage dari Gerbang Langit mencapai kemajuan seperti itu, apakah menurutmu itu adalah keberuntungan yang jatuh dari langit? Dia pasti mengandalkan kerja kerasnya sendiri untuk berkultivasi. Kalian para murid menjalani kehidupan kemewahan. Setiap hari, Anda menjalani kehidupan tanpa beban. Bagaimana Anda tahu cara meningkatkannya? Iya, ya. Hati Zhao Chengjing gemetar ketakutan. Jika aku tidak di sini, siapa yang akan menjagamu? Dan suatu hari nanti, aku juga akan pergi. Saat itu, Zhao Wuji tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan menghapus kekhawatirannya. Dia berbalik dan menghilang dari istana. Di luar dojo sekte penyegel abadi, di wilayah yang luas. Berdengung. Su Fang sedang berkultivasi. Cederanya sepertinya tidak banyak berubah. Wajahnya pucat dan auranya lemah. Apalagi di kulitnya, banyak bekas darah yang terlihat jelas. Jimat Rune tiba-tiba berdering. Dia mengeluarkannya dan mengaktifkan segelnya. Dia segera menghentikan budidayanya. Geng Diokwangi memang kuat di sekte penyegel abadi. Zao Wuji telah keluar. Dia baru saja meninggalkan sekte Penyegel Abadi. Dia bahkan tahu arah umumnya. Mereka. Badai muncul di hutan. Su Fang sudah menghilang. Hua, hua. Awan-awan di langit. Seorang pria berjubah kuning berdiri di atas pedang terbang kelas menengah. Dia meninggalkan wilayah sekte Penyegel Abadi. Itu adalah Zao Wuji. Kecepatannya sudah sangat mengejutkan di alam kematian. Itu sebanding dengan kultivator realam kematian biasa. Sekitar dua jam kemudian, Zhao benar-benar terbang keluar dari dojo sekte penyegel abadi dan bergegas menuju kota Dayuan. Su. Di atas awan, ada sosok mengambang. Ada sedikit warna perak di bagian hitam. Su Fang menggunakan kemampuan lingkaran sempurna untuk mengontrol gerakan dalam jarak beberapa kilometer. Tiba-tiba, dia mendengar gerakan di sebelah kirinya dan langsung menghilang. Dalam waktu singkat, dengan budidaya Su Fang saat ini, beberapa kilometer hanyalah sekejap mata. Alisnya terangkat saat dia menatap seorang pria berjubah kuning yang terbang dari sekte penyegel abadi. Zhao Wuki. Niat membunuh Sufang meledak dari tubuhnya tidak seperti sebelumnya. Seolah-olah dia berada di dunia lava, dalam waktu kurang dari seratus tahun, saya telah mencari Anda dari negeri Zhao hingga benua Cakrawala Merah. Sekarang, saya akhirnya memiliki kekuatan untuk berdiri di depan Anda. Dua ribu tahun yang lalu, kamu membunuh leluhurku dan memusnahkan keluarga suku. Perseteruan darah seperti itu harus dibalas. Berdengung. Setelah mengatakan itu, Su Fang menghilang ke udara. Su Fang dapat melihat Zhao Wuji karena kemampuan lingkaran sempurna miliknya. Adapun Zhao Wuji, budidaya realem kematiannya bukanlah kemampuan lingkaran sempurna. Bagaimana dia bisa melihat Su Fang? Dia masih berdiri di atas pedang terbangnya. Ini adalah wilayah sekte penyegel abadi. Dia tidak merasakan bahaya apapun. Selain itu, dia adalah anggota dari Stone Saint Party. Siapa yang berani menyinggung perasaannya? Dalam waktu singkat, dia terbang melewati tempat Su Fang menghilang. Hua, hua, Jaring pedang yang terbuat dari pedang Daluoki tiba-tiba terbentuk di udara dan menyambar Zhao Wuji. Siapa? Zhao Wuji terkejut. Sesuatu yang tidak disangkanya benar-benar terjadi. Pertama, dia meraung. Kemudian, dengan kaget dan takut, dia melepaskan pedang terbangnya. Bang! Itu hanyalah pedang terbang kelas menengah. Ketika mengenai jaring pedang, itu bahkan tidak mempengaruhi kilau jaring pedang. Bunuh aku! Zhao Wuji mengungkapkan tatapan dingin. Dia tiba-tiba membuka mulutnya dan mengeluarkan pedang terbang hitam. Auranya sebenarnya bermutu tinggi, dan telah mencapai puncak bermutu tinggi. Oh, Su Fang, yang bersembunyi di udara, tidak menyangka Zhao Wuji memiliki pedang terbang bermutu tinggi yang sempurna. Zhao Wuji mampu hidup selama 2000 tahun, membunuh leluhurku, dan mendirikan negara Zhao. Dia benar-benar memiliki beberapa metode. Melihat aura pedang terbangnya telah menyatu sempurna dengan auranya, dia pasti telah mengolah harta ajaib ini. Untuk waktu yang lama, tidak mungkin dia mendapatkannya setelah datang ke sekte penyegel abadi. Dia mengerti sekarang. Ledakan, Pedang itu jatuh dan menghancurkan jaring pedang. Sebuah lubang besar muncul di atas kepala Zawuji. Dia meraih pedang terbang itu dengan ganas. Hua! Hua! Bagaimanapun, itu adalah pedang terbang bermutu tinggi. Itu adalah harta ajaib yang hanya dapat dikembangkan oleh ahli yang nasjen realem. Itu juga merupakan harta karun tertinggi yang hanya bisa digunakan oleh ahli alam bencana. Pedang Ki mengguncang Su Fang keluar dari angkasa. Zawuji memandang Su Fang. Dia bingung. Siapa kamu? Pedang Cakrawala Agung Ki berasal dari sekte penyegel abadi. Mengapa kamu ingin membunuhku? Ini pertama kalinya kita bertemu, Zhao Wuji. Su Fang dengan tenang melayang di udara. Tidak, ini bukan pertama kalinya kita bertemu. Kita sudah bertemu beberapa kali. Aku tidak akan menyia-nyiakan kata-kata denganmu. Alasan aku menunggumu di sini hari ini adalah untuk menekanmu. Aku bermusuhan denganmu. Tentu saja, begitu aku menekanmu, kamu akan mengerti. Kamu ingin membunuhku. Kamu adalah ahli alam abadi. Basis budidayamu lebih tinggi dari milikku. Tapi pedang terbang di tanganku ini telah menyatu denganku selama ribuan tahun. Kamu bermimpi jika kamu ingin membunuhku. Selanjutnya, saya sudah meminta bantuan dari Sekte Penyegel Abadi. 434. Kamu tidak akan menyerah sampai kamu mati. Aura Sufang tiba-tiba meletus. Orang biasa pasti akan lari ketika mereka bertemu dengan seorang kultivator dengan alam yang lebih tinggi dari mereka. Tapi aku, Zhao Huji, tidak akan melakukannya. Meskipun aku tidak bisa membunuhmu, bala bantuan akan segera tiba. Bahkan jika kamu memiliki sembilan nyawa, kamu, aku masih harus tinggal di sini dan dibunuh. Zhao Wuji menyerang. Dia sangat tegas dan tidak ragu sama sekali. Apalagi dia menghadapi seorang ahli dengan basis budidaya lebih tinggi darinya. Pedang terbang hitam bergabung dengan pedang cakrawala besar Ki. Tiba-tiba, Zhao Wuji sepertinya telah berubah menjadi pedang Ki. Pedang dan Zhao Wuji menyatu menjadi satu pedang. Pedang ini memiliki kekuatan untuk membelah gunung. Kekuatan yang dilepaskannya telah melampaui alam kematian. Ternyata Zhao Wuji juga merupakan seseorang yang bisa melompati alam. Tentu saja, jika tidak, bagaimana dia bisa bertahan hidup di sekte penyegel surgawi? Su Fang tidak menghindari pedangnya. Kamu mengabaikanku. Zhao Wuji sangat marah. Dia menggunakan kekuatan penuhnya. Dia hanya berdiri di sana dengan tenang, menunggu pedang itu membunuhnya. Dia tidak mengerti, jadi dia tidak memikirkannya lagi. Pedang itu telah sampai di atas Su Fang. Namun, bayangan pintu pagoda tiba-tiba terbuka di atas kepala Su Fang. Pedang itu bergetar saat tersedot ke dalam pintu pagoda. Tidak, Zawuji mengendalikan pedangnya dan secara pribadi menyaksikan pedang itu diambil. Betapa menyakitkan, betapa enggannya. Ini sama saja dengan menghilangkan harta ajaib. Namun, dia bereaksi tepat waktu dan terbang kembali ke sekte penyegel surgawi. Kemampuan apa yang kamu miliki tanpa harta ajaib? Tangan kanan sufang bergetar dan cakar ilahi naga langit langsung menamparkan ke belakang Zawuji. Zawuji yang menyedihkan ingin melarikan diri, tapi sudah terlambat. Dia melebih-lebihkan dirinya sendiri dan mengabaikan musuh. Jika dia menggunakan harta ajaib untuk melarikan diri, dia mungkin punya kesempatan. Ledakan. Cakar ilahi naga langit cepat, akurat, dan kejam. Ia meraih Huji dan menariknya ke dalam bayangan pintu pagoda. Seseorang yang hidup menghilang. Hantu pintu pagoda kembali melayang di telapak tangan Su Fang. Dia memasang ekspresi lega. Dendam dari beberapa generasi akhirnya terselesaikan di tanganku. Nenek Moyang, jika kamu berada di surga, mohon beristirahat dengan tenang. Aku juga akan menemukan roh sihir Kiungu. Kamu datang begitu cepat. Melihat ke arah sekte penyegel surgawi, Su Fang menghilang. Setelah sekitar tiga napas, beberapa sosok berjubah kuning terbang mendekat. Mereka adalah pedang suci. Dia memegang jimat rune di tangannya dan datang ke angkasa, tetapi dia tidak dapat melihat apapun. Aura oh, ki pedang langit agung dan cakar ilahi naga langit. Setelah merasakannya beberapa saat, Sword mengaktifkan jimat rune itu lagi, tetapi jimat rune itu tidak bergerak sama sekali. Karakter yang sangat kuat, aku tidak tahu apakah Zhao sudah mati atau masih hidup. Orang itu meninggalkan Ki Pedang Surgawi Daluo dan Cakar Dewa Naga Langit. Bagaimana aku bisa mengetahui berapa banyak murid yang ada di Sekte tersebut? Tanda tanya. Apakah aku harus menanyakan semuanya? Suat Sain merasa tidak berdaya. Orang-orang di sekitarnya segera menyebar ke segala arah dan mulai mencari. Suat Sage mengeluarkan jimat rune dan mengaktifkannya. Aura oh, ilahi muncul dari jimat rune dan suara agung keluar. Karena ini telah terjadi pada Zawuji, tidak ada yang bisa saya lakukan. Dao Surgawi sulit ditemukan. Setiap orang memiliki jalannya sendiri. Kesengsaraan ini telah datang untuknya, Zhao Wujie. Setelah itu, suara itu menghilang lagi ke dalam jimat. Karena kakak senior Sein pun mempunyai niat seperti itu, lupakan saja. Zhao Wujie, kamu hanya boleh makan sebanyak yang kamu mau. Nafsu makanmu terlalu besar. Suat Sein menunggu beberapa saat. Para ahli kembali, tetapi tidak satupun dari mereka menemukan apapun. Ayo pergi. Beberapa dari mereka segera terbang dengan pedang mereka. Setelah beberapa saat, Su Fang terbang keluar dari pagoda enam jalan Suan Huang dan kembali ke langit. Alisnya dipenuhi dengan keterkejutan, pedang suci sebenarnya adalah pedang suci. Orang ini mempunyai aura roh Ki Dharma Ungu. Bagaimana aku bisa melupakan orang ini? Hampir 10 tahun yang lalu, Su Fang bertemu Suat Sein beberapa kali di Flying Immortal Island. Apalagi setelah pertama kali dia merasakan orang ini karena roh Ki Dharma Ungu. Su Fang selalu mengingat pedang suci dengan mendalam. Zhao Wuji benar-benar bisa membuat petapa pedang datang dan menyelamatkannya. Petapa pedang itu bahkan lebih kuat dari kakak senior Lan. Dia juga memiliki perkumpulan orang suci batu. Mungkinkah dia sedang melindungi murid abadi, atau apakah itu yang ada di dalam di sekitar lapangan Dao Sekte harus memperhatikan semua murid. Setelah menganalisis beberapa saat, dia segera menggunakan jimat teleportasi untuk menuju ke Pulau Terbang Abadi. Selama teleportasi, Su Fang memisahkan yang bayinya dan memasuki ruang Suan Huang. Di dalam lapisan Suan Guang, cahaya emas dan perak menyegel Zhao Wujie dengan erat. Bagaimana seorang kultivator abadi bisa menolak kekuatan artefak yang tiada taranya? Dia bahkan tidak punya kekuatan untuk melawan. Di mana ini? Di mana ini? Zhao Wuji melihat sekeliling dengan gila. Dia tidak percaya atau mengakui bahwa seorang jenius seperti dia akan jatuh ke tangan orang lain. Zhao Wuki. Bayi yang muncul. Su Fang menatap Zhao Wuji dan tiba-tiba menghela nafas betapa kejamnya waktu. Baginya, Zhao Wuji adalah seorang penguasa di masa lalu. Namun pada akhirnya, dia adalah seorang kaisar tiada taraf yang telah hidup selama ribuan tahun. Dan sekarang, dia jatuh ke tangan orang lain. Zhao Wuji menahan suaranya dan menyembunyikan amarahnya di dalam hatinya, Kamu, siapa kamu? Aku tidak punya permusuhan denganmu. Kamu akan segera tahu siapa aku. Bayi yang segera berubah menjadi penampilan Fang Yue. Fang? Fang Yue? Bagaimana mungkin kamu? Kamu masih hidup. Zhao Wuji gemetar seperti disambar petir. Dia tidak dapat mempercayainya, bukankah kamu dipaksa masuk ke gerbang Xianza oleh Pangeran Sue? Kamu, kamu keluar hidup-hidup. Apakah kamu melihat hantu? Su Fang juga mendapatkan kembali auranya yang biasa, tidak bisakah aku keluar setelah memasuki gerbang siansa? Tidak, bukan itu maksudku. Kakak Fang, hubungan kita tidak buruk. Kenapa? Kenapa kamu menyerangku? Aku tidak pernah memperlakukanmu sebagai musuh dan tidak pernah menyakitimu. Ini salah paham, kan? Kamu tidak memperlakukanku sebagai musuh, tapi kamu juga tidak memperlakukanku sebagai teman. Tapi aku tidak peduli dengan hal itu. Kesalahpahaman. Dari mana asal kesalahpahaman ini? Saya bukan anggota perkumpulan Putra Mahkota. Saya sudah bergabung dengan perkumpulan orang suci batu. Saya tidak bersama Pangeran Sue. Ini jelas merupakan kesalahpahaman. Anda pasti memperlakukan saya sebagai anggota perkumpulan Putra Mahkota. Kalau begitu kamu salah lagi. Aku tahu kamu adalah anggota dari Stone Saint Society. Kamu bergabung dengan Stone Society belum lama ini dan mengikuti Sword Saint Lord. Saudara Fang. Zhao Wuji sangat ketakutan. Baru sekarang dia dengan tenang bertanya, kalau begitu, saya tidak punya permusuhan dengan saudara Fang. Saya, saya benar-benar tidak mengerti. Sebenarnya, aku bukan Fang Yue. Zhao Wuji, dengarkan baik-baik, aku berasal dari wilayah yang sama denganmu dan nama keluargaku bukan Fang. Nama keluargaku adalah Su Fang. Aku adalah keturunan dari keluarga Su kamu secara pribadi dimusnahkan 2000 tahun yang lalu. Keturunan keluarga Su. Su Fang mengangguk, "Ya, keturunan nenek moyang keluarga Su yang kamu bunuh." Zhao Wuji perlahan pulih. Selain kaget, dia juga terkejut, "Su Fang, kamu sangat familiar. Aku ingat, aku ingat" Itu kamu, kamulah yang membunuhmu di negaraku Zao dan menghancurkan kekaisaran yang aku bangun dengan susah payah. Apakah keturunanmu yang tak berguna itu, Zao Chengjing, memberitahumu? Aku tidak menyangka kamu memiliki kemampuan untuk masuk ke benua Cakrawala Merah dan menjadi murid Gerbang Penyegel Abadi. Kamu bahkan menyembunyikan identitasmu dan berpura-pura patuh di depanku. Aku benar-benar buta. Bukannya kamu buta, tapi kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan. Jika kamu tidak bertindak sejauh ini, kamu tidak akan berada di sini hari ini. Kamu membunuh leluhurku, memusnahkan klan kekaisaran keluarga suku. Darah mengalir seperti sungai, mayat menumpuk seperti gunung. Apakah menurutmu itu sejarah? Itu tidak benar. Keluarga khusus selalu mengingat pertikaian darah ini. Su Fang, aku mengerti. Aku mengerti sekarang. Pada saat ini, ekspresi gemetar Zhao Wuji telah benar-benar hilang. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang telah hidup selama beberapa ribu tahun. Bahkan dalam situasi berbahaya seperti itu, dia masih bisa berpikir jernih. Su Fang mengangguk. Bagiku, itu semua hanyalah masa lalu. Sebagai pemimpin keluargaku, aku harus mendirikan dinasti Zhao. Aku tidak punya pilihan selain bertindak melawan keluargaku su. Sebenarnya, kita bisa mendiskusikan hal ini dengan baik. Saat ini, kita, aku tidak berada di dunia kecil itu, tapi di benua Cakrawala Merah. Ini adalah dunia kultivasi yang luas. Sekarang kamu memiliki kekuatan dan kemampuan yang luar biasa, kamu jauh melampauiku. Mengapa mengejarmu dan tidak membiarkanmu pergi? Aku benar-benar bisa menyelesaikan masalah ini. Sakit hati. Su Fang menuangkan seember air dingin padanya. Bagiku, kamu harus mati. Kamu tidak perlu melalui banyak masalah. Bahkan jika kamu berbicara sampai lidahmu mengeluarkan bunga teratai emas, kamu tidak akan bisa mengubah pikiranku. Karena kamu dan aku berasal dari dunia yang sama, untuk sementara kita bisa mengesampingkan dendam masa lalu kita. Jika kita bergandengan tangan, kita tidak hanya bisa menempatkan diri kita di gerbang penyegel abadi, kita juga bisa menjadi murid yang tiada taranya di masa depan. Benua Cakrawala Merah, di sini, memiliki otoritas adalah tujuan akhir kamu masih mencoba berurusan denganku. Apa kamu tidak tahu kenapa aku dengan susah payah melewati hutan gelap dan mengejarmu sampai ke sini? Aura ilahi Sufang tiba-tiba meledak, menyebabkan tubuh Zhao Wuji berderit. Masih belum mengatakan yang sebenarnya tentang keberadaan roh Valet Kidarma. Roh Valet Kidarma apa? Zhao Wuji bertindak seolah-olah dia tidak tahu apa-apa. Kamu benar-benar tidak akan jujur sampai kamu berada di neraka. Ketika ayahku dan aku membunuh dalam perjalanan menuju Zhao, kami kebetulan bertemu dengan sesepuh gerbang penyegel abadi, Yuan Tianzong. Dia membawa sejumlah besar ahli ke sana. Bunuh kami! Kamu bergabung dengan Yuan Tianzong dan memimpin mereka untuk menemukan keberadaan Raja Peng. Kemudian, untuk memasuki gerbang penyegelan abadi, kamu mempersembahkan roh valet Kidarma yang kamu curi dari leluhur keluarga suku. Baru setelah itu, kamu bisa membawa keturunanmu ke gerbang penyegel abadi di bawah perlindungan Yuan Tianzong. Benarkan? Itu tidak benar! Nyala api sejati, iblis hijau! Siapa yang mengira bahwa Zhao Wuji masih begitu licik, bahkan di ambang kematian? Niat membunuhnya melonjak, dan nyala api hijau langsung menelan Zhao Huji. Suara berderak datang darinya. Aku akan bicara, aku akan bicara. Dalam waktu kurang dari tiga tarikan napas, rambut Zhao Uji terbakar abis. Dengan basis budidayanya, bagaimana dia bisa menahan nyala api yang begitu mengerikan. Ah, aku benar-benar memberikan roh Valet Kidarma kepada Yuan Tianzong, Gumam Zhao Uji. Ketika Yuan Tianzong tiba-tiba datang ke istana kekaisaran, saya merasakan betapa menakutkannya mereka. Saya tidak tahu apakah mereka teman atau musuh, jadi saya menyembunyikannya di dalam istana bawah tanah. Tapi Yuan Tianzong masih berhasil menemukannya. Setelah mengetahui bahwa mereka berasal dari benua Cakrawala Merah, saya mempersembahkan harta kepada Yuan Tianzong dan memberinya roh valet Kidarma. Yuan Tianzong adalah orang yang berpengalaman dan berpengetahuan, dan dia tahu bahwa roh valet Kidarma luar biasa. Dia segera berjanji untuk membawaku ke Gerbang Penyegel Abadi, kemudian saya menghabiskan beberapa waktu mencari pengking. Setelah itu, Yuan Tianzong memenuhi janjinya dan membawa lusinan anggota keluarga Zhao saya ke Gerbang Penyegel Abadi. Lalu tahukah kamu siapa yang memiliki roh Valet Kidarma? Apakah masih Yuan Tianzong? Itu sebenarnya tidak jauh berbeda dari apa yang dia duga. Saat itu, Yuan Tianzong dan ahli lain dari Gerbang Penyegel Abadi datang ke Zhao. Karena harta karun Zhao Huji, keluarga kekaisarannya datang ke Gerbang Penyegel Abadi. Su Fang bertanya dengan tegas. Saya tidak memiliki kualifikasi untuk mengetahuinya. Seharusnya itu ada di tangan Yuan Tianzong. Kalau tidak, ketika saya datang ke gerbang penyegel abadi, dia diam-diam menjaga saya. Dia memberi saya ritus dao dan saya dapat memilih salah satu dari itu. Tujuh gua surgawi untuk ditanami. Dia bahkan berjanji padaku bahwa aku pasti akan menjadi wakil penatua di masa depan. Kamu benar-benar tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Aku sudah jatuh ke kondisi seperti itu. Mungkinkah aku bersedia mempertaruhkan nyawaku demi sebuah harta karun? Kalau begitu aku tidak akan membunuhmu untuk saat ini. Tetaplah di sini dengan patuh. Su Fang berbalik dan bersiap untuk pergi. Aku aku mohon padamu, aku tidak berharap kamu melepaskanku, tapi, tapi tolong jangan bunuh keturunan keluarga Zhao Ku. Aku mohon padamu. Saat ini, Zhao Wuji sebenarnya meninggalkan harga dirinya dan memohon. 435. Su Fang tidak tergerak. Dulu, nenek moyangku pasti juga memohon padamu seperti ini. Begitu kalimat ini keluar, rasanya seperti mendorong Zhao Wuji dengan kejam ke dalam jurang, terutama keluarga Zhao. Lusinan orang akan mati di tangan Su Fang. Zhao Wuji jatuh ke dalam pusaran kesakitan, menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Setiap kalimat dan kata yang keluar dari mulut Su Fang seperti pisau yang menusuk hatinya. Tapi aku bukan kamu, Zhao Wuji. Pada saat ini, niat membunuh menghilang dari mata Su Fang yang dalam. Seperti kata pepatah, setiap ketidakadilan ada pelakunya dan setiap hutang ada debiturnya. Kaulah yang menghancurkan keluarga suku. Kaulah yang membantai keluarga kerajaan keluarga suku. Oleh karena itu, aku hanya akan membuatmu membayar dengan uangmu. Darah. Apakah ini reinkarnasi? Zhao Wuji benar-benar pingsan. Yang Ying kembali ke bukaan ilahi. Setelah menghancurkan beberapa jimat teleportasi, dia merasakan aura yang sangat familiar. Itu adalah pulau terbang abadi. Langit dan bumi dipenuhi aura setan. Ada banyak sekali pulau di perairan luas, dan tidak diketahui berapa banyak iblis kuat yang ada. Setelah beberapa saat, Su Fang sekali lagi tiba di awan di depan gerbang Siansa, yang mengejutkan seperti perahu layar. Saat ini, pemandangan sepuluh tahun lalu sepertinya terjadi seratus tahun lalu. Guru Agung Yuezen berhenti berkultivasi di ruang suan huang. Tuan, saya siap. Suara mendesing. Di bawah panggilan Su Fang, dia mengusir suan guang dari pagoda 6 jalan suan huang. Guru Agung Yuezen datang ke alam dan menghela nafas ketika dia melihat gerbang siansa. Baginya, terjebak selama ribuan tahun berarti dia menghabiskan hidupnya di gerbang siansa. Selanjutnya, saya akan kembali ke sekte penyegel surgawi. Setelah beberapa saat, Yang Mulia Guru Yuezen pulih dari kebingungannya dan bersiap untuk melepaskan auranya. Kembali ke sekte penyegel surgawi, Anda dan saya akan mengantarkan awal yang baru. Sepuluh tahun yang lalu, saya, Su Fang, terkenal di sekte penyegel surgawi. Sepuluh tahun kemudian, saya akan terkenal di mana-mana. Setelah Su Fang mengangguk dengan tegas, dia mengeluarkan token murid yang tersegel bersama guru Agung Yue dan melepaskannya dalam sekejap. Berdengung. Kedua token murid mengeluarkan aura yang menakjubkan. Su Fang bertanya lagi, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Nafas Guru Agung Yuezen tidak teratur, dan rambutnya berantakan. Dalam tiga tarikan nafas waktu, ruang terbatas dari Sekte Penyegel Abadi akan merasakan aura jimatku. Dalam waktu kurang dari sepuluh tarikan nafas, para petinggi dari Sekte Penyegel Abadi akan bergegas. Sebagai tetua, aku akan tinggalkan jimat dan auraku di area terlarang dari Sekte Penyegel Abadi. Para tetua, tetua agung, dan petinggi lainnya dari Sekte Penyegel Abadi akan bertanggung jawab. Dengan begitu, jika terjadi sesuatu pada sesepuh, atau jika mereka melepaskan orangnya ruang terbatas akan merasakannya. Adapun Su Fang, dia tampak seperti terluka parah. Wajahnya pucat dan ki aslinya tidak mencukupi. Dia tampak seperti baru saja mengalami cobaan hidup dan mati. Setelah beberapa saat, keduanya berada di depan gerbang Siansa, menyerap aura alam dalam keadaan menyedihkan, tampak sakit-sakitan. Suara mendesing. Sesosok berjalan dari kedalaman langit. Jantung Su Fang berdetak kencang saat melihat wajah pria itu. Itu adalah penatua Yuan Tianzong. Dia tidak tahu seberapa kuat pria ini. Hua hua hua. Sebelum tubuh Yuan Tianzong benar-benar berhenti, lebih dari sepuluh sosok muncul di belakangnya. Apalagi ada pintu ajaib di belakang mereka. Su Fang dan Guru Agung Yue berpura-pura menyadari ketidaknormalan tersebut. Ketika mereka melihat ke depan, lebih dari sepuluh raksasa telah berubah dari ketiadaan menjadi kenyataan. Hanya ada dua orang yang bisa dikenali Su Fang. Salah satunya adalah Yuan Tianzong, dan yang lainnya adalah penguasa Gua Bulan Beku, Jin Changkong. Alis Jin Changkong yang seperti pedang hampir vertikal. Itu Fang Yue. Mengambil kesempatan ini, Su Fang buru-buru membungkuk. Murid dua bulan beku, Fang Yue, memberi salam pada tetua Jin. Itu benar-benar Fang Yue, Yuan Tianzong juga mengenalinya. Bukan hanya dia, lebih dari sepuluh tetua di belakangnya juga sepertinya mengenal Su Fang. Lebih dari sepuluh tetua segera melangkah mendekat. Tatapan mereka yang terkejut, terkejut, dan terkejut beralih dari Su Fang ke Guru Agung Yue yang melayang di belakang mereka. Setiap tetua dengan penuh rasa ingin tahu menilai Guru Agung Yue Entah itu jubah atau jimat daoisnya, sangat jelas terlihat bahwa Guru Agung Yuezhen adalah murid dari sekte penyegel abadi. Seorang penatua bertanya, siapa kamu? Seseorang di sampingnya bergumam, dia seharusnya adalah senior-senior yang menghilang setelah memasuki gerbang seabadi enam ribu tahun yang lalu. Penatua Yuezhen. Yuan Tianzong secara resmi mengambil langkah maju dan menangkupkan tinjunya ke arah Guru Agung usn Apakah kamu senior usn Guru Agung Yuezhen berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Saya Penatua USN. Anda adalah Penatua dari Sekte Penyegel Abadi. Mengapa tidak ada wajah tua seperti Penatua Wang Jue dan Penatua Lin Kun? Penatua Wang Jue. Penatua Lin Kun. Nama-nama ini membuat para tetua merasa seperti disambar petir. Itu karena mereka semua adalah tetua dari Sekte Penyegel Abadi ribuan tahun yang lalu, atau bahkan puluhan ribu tahun yang lalu. Para tetua itu sudah meninggal. Jin Changkong membungkuk. Saya tidak berhasil mengatasi kesengsaraan saya. Guru Agung USN menghela nafas. Dia tiba-tiba melihat ke sisi lain langit. Dua sosok muncul di langit. Haha. <laughs> Dia tiba-tiba tertawa panjang. Masih ada orang tua yang hidup. Seperti yang diharapkan, itu adalah saudara USN Salah satu sosok itu perlahan-lahan menjadi lebih jelas. Sosok lainnya menghela nafas. Sepuluh ribu tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Saya tidak menyangka saudara Yuezen dapat kembali hidup-hidup dari gerbang seabadi. Salam, para tetua. Yuan Tianzong, Jin Changkong, dan tetua lainnya membungkuk untuk menyambut kedua sosok itu. Para tetua sekte penyegel abadi benar-benar menakutkan. Mereka memang sedikit lebih kuat dari guru agung Yuesen. Salah satu dari mereka sama kuatnya dengan Li Seqing. Sebagai seorang kultivator alam abadi, Su Fang bisa merasakan aura mengerikan dari para tetua saat dia berdiri di antara mereka. Guru Agung Yuezhen diam-diam menyampaikan pikirannya. Tuan, tetua di sebelah kiri bernama Xiao Yun. Dia mengembangkan kemampuan ilahi api. Penatua di sebelah kanan disebut Daoist Wozhen. Dia berasal dari era yang sama dengan saya dan diberi nama Dharma oleh Sekte di pada saat yang sama. Dia juga orang yang tak terduga. Tampaknya keduanya adalah satu-satunya tetua yang masih hidup dari sekte penyegel abadi dari 10.000 tahun yang lalu. Selain itu, mereka telah menjadi dua tetua terkuat dari sekte penyegel abadi. Xiao Yun. Taois Dia ingat betul bahwa ini adalah dua tetua pertama dengan otoritas yang sama besarnya dengan Master Sekte saat ini. Pada saat ini, kedua tetua menjadi lebih jelas. Xiao Yun memiliki rambut putih dan tampak berusia 70-an. Dia berpakaian hitam dan tidak terlalu tinggi, tapi dia penuh semangat. Yang di sebelah kanan adalah Dawisozen, yang tampak berusia delapan puluhan. Dia memiliki beberapa garis vertikal di pelipisnya dan lapisan kerutan di dahinya. Dia juga memiliki rambut putih, tetapi perbedaannya adalah rambut putihnya diikat menjadi sanggul pedang. Tubuhnya yang kurus dan jubah hitamnya membuat matanya tampak sangat sehat dan sehat. Kedua tetua berjalan mendekat dan menerima hormat dari tetua lainnya. Xiao Yun memperkenalkan, tidak ada keraguan bahwa ini adalah salah satu tetua dari sepuluh ribu tahun yang lalu, guru yang mulia Yuosen. Para tetua. Mengapa Anda tidak memberi hormat kepada para tetua kuno? Guru Agung UNSN membungkuk. Kalian berdua terlalu sopan. Setelah tidak bertemu satu sama lain selama beberapa ribu tahun, kultivasi kalian telah melampaui milikku. Kalian akhirnya mencapai impian lama kalian untuk menjadi tetua agung. Selamat, salam para tetua senior. Para tetua secara bersamaan memberi hormat pada guru agung USN. Kemudian, lebih dari seratus orang muncul dari pintu dalam. Mereka semua berada di alam bencana. Terlebih lagi, Su Fang melihat beberapa orang yang dikenalnya di antara mereka. Beberapa petinggi Frozen Moon Grotto dan beberapa ahli dengan budidaya mendalam. Bahkan Huang Lingyao ada di antara mereka. Pada saat ini, pandangan Su Fang tertuju pada Huang Lingyao. Huang Lingyao juga melihat Su Fang. Dia mengerutkan kening karena terkejut. Daoist Wozen mengangguk kepada para ahli. Majulah, ini adalah tetua sekte kami dari 10.000 ribu tahun yang lalu, Tetua USN Lebih dari 100 orang dengan cepat melangkah maju. Mata mereka penuh dengan keterkejutan. Seorang tetua kuno muncul entah dari mana, dan dia bahkan keluar dari gerbang Sianza hidup-hidup. Su Fang, apa yang terjadi? Mengapa kamu tidak menyebutkan tetua kuno ini kepadaku? Saat seratus ahli memberi hormat kepada guru agung Yue Zen, Huang Lingyao diam-diam mengirimkan suaranya kepada Su Fang. Suaranya dipenuhi amarah. Dia jelas tahu bahwa murid Dao yang bermartabat telah ditipu oleh murid biasa. Di depannya, Su Fang tiba-tiba tidak memberitahunya sebelumnya. Dia juga tidak menyebut Yue Zhen Sangren. Menyembunyikan masalah ini sebenarnya merupakan tamparan di wajahnya. Terutama ketika Huang Lingyao memikirkan bagaimana dia telah sepenuhnya mengendalikan Su Fang. Tapi sekarang, wajahnya telah ditampar. Su Fang meminta maaf dan dengan sopan menjawab, murid ini mempunyai kesulitannya sendiri. Mohon izinkan muridnya untuk kembali ke sekte dan jelaskan kepada kakak magang senior. Baiklah, Huang Lingyao berdiri di antara kerumunan. Dia tampak diam, tetapi sosok Su Fang terus muncul di matanya. Kamu, kamu. Saat semua orang sedang mendiskusikan Guru Agung Yuezen dan bagaimana menerima kedatangan tiba-tiba sesepuh ini, aura kuat tiba-tiba melonjak dari belakang. Grand Elder Xiao Yun mengangkat tangannya dan berteriak, Sekte Guru telah tiba. Semua orang langsung terguncang. Dengan rasa hormat dan ketakutan, mereka membungkuk ke arah ruang terdistorsi di atas. Selamat datang, Master Sekte. Bahkan Su Fang dan Guru Agung Yuezen segera memberi hormat. Di atas angkasa, energi yang terdistorsi berubah menjadi pemuda berjubah putih. Dia baru berusia 25 tahun. Jubah putihnya seputih salju, tanpa setitik pun debu. Itu juga memancarkan aura suci, yang menyatu sempurna dengan aura tingkat tinggi pulau abadi terbang. Wilayah dan kemampuannya tidak terbayangkan. Kita harus tahu bahwa aura pulau terbang abadi telah diubah oleh gerbang siansa. Bahkan penatua Xiao Yun dan penatua Huo Zhen tidak dapat mengendalikannya. Namun, pemuda berpenampilan bermartabat ini mampu mengendalikan semua ini. Master Sekte saat ini sebenarnya bukanlah pemimpin saat ini. Ia adalah salah satu dari dua murid Dao Agung di bawah Master Sekte sebelumnya, Ling Mubai. Dia telah mengambil alih posisi pemimpin dan mengendalikan Sekte Penyegel Abadi. Suara Guru Agung Yue Zen terdengar di benak Su Fang, Ling Mubai telah berkultivasi selama sekitar 8.000 tahun. Ketika dia berusia 2.000 tahun, namanya mengguncang seluruh dunia Zuotian dan dia menjadi murid Dao Agung dari Master Sekte sebelumnya. Dia baru saja melangkah ke alam bencana sebelum aku memasuki gerbang Siansa. Ling Mubai berusia 8.000 tahun. Master Sekte saat ini tidak akan pernah mengira bahwa pemuda seperti itu akan menjadi pemimpin faksi sebesar itu. Siapa yang akan percaya itu? Dia telah hidup selama 8.000 tahun. Belum lagi umurnya yang panjang, meski 1.000 tahun, Su Fang merasa itu sudah di luar imajinasinya. Semuanya, bangun. Di udara. Pemimpin Ling Mubai melayang seperti daun putih. Dengan lambaian tangannya, kekuatan tak kasat mata mengangkat seratus ahli yang hadir. Dia kemudian memandang guru agung USN. Baru pada saat itulah wajah alami Ling Mubai memiliki ekspresi tambahan, ekspresi yang tinggi. Ling Mubai mengangguk dan berkata di depan semua orang, Elder Yuezen, terakhir kali kita bertemu adalah beberapa ribu tahun yang lalu. Sekarang, itu telah berlalu dalam sekejap mata. Untuk dapat melihat seorang teman lama tepat sebelum kesengsaraan, saya sangat senang. Semua orang mengatakan bahwa Dao Surgawi tidak berperasaan, tetapi terkadang, Dao Surgawi masih menaburkan harapan. Meskipun sudah terlambat untuk memberi selamat padamu, aku masih harus memberi selamat kepada Master Sekte karena telah naik posisi. Guru Agung Yuezen juga membungkuk ke arah Ling Mubai. Ling Mubai secara pribadi mengangkat yang mulia Guru Yuezen, kamu, Tetua Agung Xiao, dan Tetua Agung Huo adalah tiga ahli yang tersisa di Sekte kami. Mulai sekarang, Sekte kami memiliki Tetua Agung yang lain. Salam, Tetua Agung. Semua orang membungkuk ke arah Guru Agung Yuezen lagi. Pakar kuno. Menjadi Grand Elder adalah fakta yang tidak terbantahkan. Pada saat ini, Yuan Tianzong membungkuk ke arah Ling Mubai, pemimpin, ini bukan tempat untuk berbicara. Ada banyak mata dan telinga. Mari kita sambut Penatua Yuezen kembali ke sekte dan mengadakan upacara di sekte tersebut. Selamat datang kembali, Penatua Yuezen. Suara Ling Mubai terdengar serius dan kuno. Dalam sekejap, sebuah pintu besar muncul dari sela-sela alis Ling Mubai. Pintu ini tidak memperbolehkan orang masuk, melainkan langsung menyelimuti mereka. Lebih dari seratus orang menghilang ke udara di depan pintu Siansa. 436. Gerbang penyegelan abadi. Ada banyak murid alam kesengsaraan yang melayang di sekitar formasi, serta beberapa murid alam yang jiwa. Baru setelah pintu ajaib melewati penghalang, semua orang kembali ke dojo. Gerbang penyegel abadi, aku, Su Fang, telah kembali. Pintu kehalusan muncul di kedalaman alun-alun Dao, alun-alun inti Dao di atas surga abadi Yue Dao. Menunggu di luar. Penatua Agung Xiao Yun memberi perintah kepada lebih dari seratus ahli. Dia, Para tetua, dan master sekte saat ini Ling Mubai menyambut manusia agung Yue Zhen ke ruang yang lebih dalam. Itu Fang Yue. Itu benar-benar dia. Hidupnya terlalu sulit. Dia benar-benar kembali hidup dari gerbang Siansa. Sial, menurutku penatua agung Yue Zhen menyelamatkannya ketika dia keluar. Aku masih ingat adegan lengan kirinya dilumpuhkan oleh putra mahkota Sue. Lengan kiri apa? Apakah kamu tidak melihat lengan kiri Fang Yue? Dia memasangkannya kembali dalam 10 tahun. Apa gunanya keluar hidup-hidup? Terakhir kali, dia menyinggung Pangeran Sue di depan seratus ribu murid. Bahkan jika dia keluar hidup-hidup, dia masih akan dibunuh oleh fraksi Putra Mahkota. Orang seperti ini hanyalah badut. Dia hanya berusaha menarik perhatian. Dia bahkan berani menantang Pangeran Sue. Su Fang tidak mengikuti para tetua ke ruang yang lebih dalam. Sebagai murid biasa, dia tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki tempat seperti itu. Belum lagi dia, bahkan murid alam kesengsaraan pun tidak bisa masuk. Dia bahkan tidak menggunakan kekuatan penuhnya, tapi dia sudah bisa mendengar segala macam tawa yang kasar dan tidak ramah. Saat melirik ke arahnya, dia melihat lebih dari seratus orang, termasuk ahli alam kesengsaraan tingkat pertama dan kedua, menatapnya dengan segala macam tatapan. Mungkin bisa berdiri di depan murid-murid alam kesengsaraan yang tidak bisa diajak berinteraksi di masa lalu juga merupakan sebuah pencapaian. Fang Yue. Sekelompok orang terbang. Mereka adalah eselon atas dari Frozen Moon Paradise. Basis budidaya yang caifeng bukanlah yang terkuat di antara mereka. Para ahli di sekitar Frozen Moon Paradise juga keluar. Lusinan ahli tiba di depan Su Fang. Kebanyakan dari mereka sulit mempercayai bahwa dia telah meninggal di gerbang Siansa. Mereka tidak mengira dia akan keluar hidup-hidup. Tidak hanya itu, dia keluar bersama Grand Elder ketiga. Apa maksudnya ini? Siapapun yang mempunyai mata tajam pasti tahu. Saat ini, Su Fang bukan lagi murid biasa. Sebaliknya, dia adalah seorang murid yang memiliki hubungan dengan Grand Elder. Bahkan para murid alam bencana tidak berani mengabaikan keberadaan Su Fang. Su Fang berdiri sendirian di tepian, menghadapi banyak ahli. Tapi saat ini, hanya petinggi Frozen Moon Grotto yang hadir. Murid Su Fang Yue menyapa kakak dan adik senior. Saudari Junior Yan, matamu sangat tajam. Kamu bahkan tidak melepaskan bibit seperti itu. Benar, kita semua salah menilai dia. Banyak anggota senior surga gua bulan beku terkesan. Tidak peduli apa pendapat orang luar tentang Su Fang, dia tetaplah murid surga gua bulan beku. Apalagi sekarang. Hubungan Su Fang dengan Yang Mulia Yue Zhen jelas tidak sederhana. Keduanya keluar dari gerbang Sianza bersama-sama. Sekarang manusia agung Yuezhen telah menjadi tetua agung, jika Gua Bulan Beku bisa mendapatkan dukungan dari tetua agung, maka hanya masalah waktu saja sebelum mereka melampaui Gua Segudang Dao dan Gua Ethereal di antara tujuh Gua Surga. Mereka semua adalah rubah tua. Bagaimana mungkin mereka tidak memikirkan hal ini? Segera, banyak anggota senior surga Gua Bulan Beku datang untuk mengungkapkan keprihatinan mereka terhadap Sufang. Sepuluh tahun yang lalu, hanya Yan Caifeng Feng yang menganggapnya sebagai sebuah eksistensi. Tapi sekarang, dia adalah murid penting di mata semua anggota senior. Yan Caifeng Feng berkata di depan semua orang, Fang Yue, kami pergi ke gerbang Sianza untuk mencarimu, tapi tempat itu terlalu berbahaya, jadi pada akhirnya kami menyerah. Terutama karena tidak ada yang pernah keluar dari Sianza gerbang hidup. Saya harap Anda tidak menyalahkan gua itu. Saya tidak akan menyalahkan gua. Ini adalah bencana besar saya. Sebaliknya, saya ingin berterima kasih kepada gua karena tidak memasuki gerbang Sianza untuk menyelamatkan saya. Saya beruntung bertemu dengan Penatua Agung Yuesen. Dia berdiri tepat di depan Yan Caifeng Feng dan berbicara seperti biasa. Tidak ada lagi kesenjangan yang mengejutkan antara status dan kultivasinya di masa lalu. Dia tidak hanya mendapat dukungan dari Yang Mulia Yue Zen, tetapi yang lebih penting, Su Fang sudah memiliki kekuatan untuk menghadapi Yan Caifeng Feng secara langsung. Tetapi Pangeran Sue mengambil beberapa harta sihirku dan sejumlah besar sumber daya. Jika kakak-kakak magang senior punya waktu, tolong laporkan semua ini kepada tetua Jin dan beri aku penjelasan. Masalah ini tidak akan mudah. Sebenarnya, setelah persidangan berakhir, gua kami menyelidiki seluruh proses untuk Anda. Kami memastikan bahwa Anda terhubung dengan ras monster, terutama tikus pengeboran surgawi. Itu adalah faksi benar, agoblin besar yang semua orang ingin singkirkan. Masalah ini sudah ditetapkan. Pada saat itu, masih ada orang yang ingin meminta pertanggungjawabanmu, tapi pada akhirnya, gua menekan mereka. Tidak mungkin bagimu untuk mendapatkan kembalikan harta ajaibmu. Sebenarnya, kamu tidak perlu memikirkan masa lalu lagi. Saya mengerti. Kami tidak akan mengganggumu lagi kami dapat merasakan bahwa kamu terluka parah, dan tetua agung akan segera memanggilmu. Lagi pula, kamu dan tetua agung yang keluar dari gerbang Sianza adalah masalah besar yang mengguncang seluruh dunia Zuotian. Bahkan kami tidak bisa meminta terlalu banyak. Ini adalah pil pembersih sumsum -sum dan pil esensi murni. Setelah Yan Chai Feng menjelaskan, dia mewakili surga Gua Bulan Beku untuk mengambil sejumlah besar sumber daya dan memberikannya kepada Sufang. Pada akhirnya, Eselon atas surga Gua Bulan Beku mundur ke area pusat. Beberapa orang pergi, sementara yang lain masih menunggu. Su Fang tampaknya terisolasi dari para ahli eselon atas itu. Sebenarnya, semua orang tahu bahwa dengan situasi saat ini, Su Fang pasti akan dipanggil oleh sekte tersebut. Tentu saja, ini tentang gerbang Siansa. Semua orang memahami pentingnya masalah ini. Su Fang. Tidak ada lagi yang mengganggu Su Fang. Pikiran Huang Lingyao dengan jelas memasuki benak Su Fang. Sekarang, kamu bisa memberitahuku apa yang terjadi. Huang Lingyao. Su Fang melihat ke tengah-tengah para ahli itu dan langsung melihat Huang Lingyao dan beberapa murid perempuan berkumpul. Mereka sepertinya mengobrol, tapi dia diam-diam memperhatikan setiap gerakannya. Dia segera melepaskan pikirannya dan menjelaskan, saat itu, saya terpaksa memasuki gerbang siansa. Akibatnya, saya terjebak di dalam selama bertahun-tahun. Energi di dalam benda dao benar-benar menakutkan, dan saya hampir mati karenanya. Tekanannya, siapa yang tahu bahwa saya secara tak terduga akan bertemu dengan penatua Agung Yuezen? Sesederhana itu. Mungkin, Ceritakan padaku secara detail di mana kamu bertemu dengan Tetua Agung. Ketika saya melarikan diri ke gerbang Siansa, saya tidak tahu seperti apa dunia ini. Saya khawatir Pangeran Sue akan memburu saya, jadi saya menggunakan artefak Dharma tingkat raja yang telah saya gabungkan sebelumnya dan bersembunyi di dalam. Bersembunyi selama beberapa tahun sebelum saya berani meninggalkan ruang artefak Dharma. Saya ingin pergi, tetapi saya tidak memiliki kekuatan dan juga tersesat. Saya menabrak tembok di mana-mana dan melihat banyak tulang. Saya juga menemukan banyak harta karun. Persis seperti itu, aku tersandung sepanjang jalan. Siapa yang tahu bahwa saya akan diburu oleh ahli yang naschen realm? Saya seperti lalat tanpa kepala dan hanya bisa berlari menyelamatkan diri. Kekuatan belenggu gerbang Sianza terlalu menakutkan, dan saya secara tidak sengaja masuk ke dunia luar angkasa baru dari item dao. Ada juga banyak tulang di dunia luar angkasa itu. Ruang baru adalah ruang item dao tingkat kedua. Aku tidak tahu, aku hanya peduli dengan hidupku dan jatuh cinta lebih dulu. Setelah mendengar ini, Huang Lingyao tidak sabar untuk bertanya, "Tidak bisakah Anda mengetahui lokasi ruangan itu?" "Saya tidak dapat mengingatnya sama sekali," jawab yang terakhir tanpa daya. Melanjutkan, "Ruang itu bahkan lebih menakutkan. Saya tidak bisa terbang, saya juga tidak bisa mengendalikan artefak Dharma saya. Saya terus-menerus merasakan kekuatan hidup saya hilang setiap hari. Saya hanya bisa menelan berbagai pil yang saya bawa. Saya harus berterima kasih Kakak Magang Senior telah memberiku begitu banyak pil." Aku bertahan sepanjang jalan dan menemukan harta karun yang lebih aneh lagi di antara kerangka-kerangka itu. Tengkorak-tengkorak itu berasal dari berbagai kekuatan besar di alam zuotian. Jumlahnya terlalu banyak. Meskipun saya memiliki pil obat dan sumber daya, saya tetap tidak mampu menyia-nyiakannya. Saya pikir mereka semua adalah orang mati, tetapi saya tidak tahu bahwa masih ada penggarap yang hidup di ruang itu, dan mereka semua berada dalam kesengsaraan. Tapi terus, kenapa mereka semua menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian? Namun, mereka bisa mengendalikan harta magis dan menggunakan kemampuan ilahi. Bahkan ada beberapa makhluk maha kuasa yang ingin menangkapku, mengatakan bahwa mereka bisa menyerap darahku untuk memulihkan kekuatan mereka. Semangat hidup. Saat saya berlari, saya bahkan melupakan rasa takut saya. Pada akhirnya, saya masih ditangkap oleh seorang kultivator alam kesengsaraan. Aku telah menyinggung pangeran Sue. Aku bisa lolos dari kejarannya hidup-hidup, tapi terus kenapa? Aku masih harus mati di gerbang siansa. Berapa banyak penggarap alam kesengsaraan yang juga berubah menjadi tulang? Dan pada saat itu, saya secara tidak sengaja memasuki suatu ruang. Kultivator alam kesengsaraan yang mengejar saya juga mengejar saya. Tepat ketika saya akan mati, seorang tetua agung tiba-tiba muncul. Saya tidak tahu apakah dia adalah tetua dari sekte atau seorang penggarap alam kesengsaraan kuno. Saya berharap dia bisa menyelamatkan saya. Namun, tetua agung juga putus asa. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan seorang penggarap alam mati. Dia bertarung dengan penggarap alam kesengsaraan itu. Selama proses, saya melihat pedang surgawi Dalwoki dan energi keilahian surgawi kuning kecil. Penatua Agung sedang bertarung dengan lawannya, dan tiba-tiba ruang mulai bergetar. Rasanya seperti ruang akan runtuh, dan saya merasa seperti tercekik. Siapa sangka harta ajaib tiba-tiba bersinar dengan cahaya tiada taraf, dan kekuatan ilahi akan turun. Penatua Agung tahu bahwa itu adalah benda Dao, jadi dia menggunakan kekuatan terakhirnya untuk membunuh lawannya, dan kemudian membawaku lebih dekat ke benda Dao itu. Grand Elder dan saya mendekati artefak Dao. Segera setelah kami menyentuh manik itu, kami merasakan cahaya ilahi yang menyilaukan dilepaskan dari manik artefak Dao. Lalu, dunia menjadi terbalik dan kami kehilangan kesadaran. Ketika kami bangun, kami sebenarnya berada di pintu masuk gerbang Sianza tingkat pertama. Manik Dao Artifak sebenarnya ada di tanganku. Grand Elder tidak peduli dengan manik itu. Hidup dan mati lebih penting. Su Fang menghela napas lega. Itulah yang saya temui di gerbang Sianza. Kamu belum menjelaskan semuanya tentang manik artefak Dao. Ketika kamu dan Penatua Agung keluar dari gerbang Sianza, mengapa kamu tidak segera kembali ke sekte? Huang Lingyao masih penuh keraguan, dan pikirannya sangat tenang. Sebaliknya, kamu pergi ke alam hutan. Bagaimanapun, saya baru berada di gerbang Sianza selama beberapa tahun, dan tetua agung ingin berkultivasi dengan sekuat tenaga. Dia tidak ingin saya melepaskan aura saya, jadi dia kembali ke sekte dan membiarkan saya berkultivasi sendiri, lalu menunggu dia memanggil saya. Murid khawatir saya akan ditemukan oleh sekte di alam Zuotian, jadi saya diam-diam pergi ke alam hutan, dan secara tidak sengaja bertemu dengan kakak senior. Saat itu, saya hanya bisa menyembunyikannya dari kakak senior. Bagaimanapun juga, Tetua Agung telah memberikan perintah untuk tidak mengungkapkan informasi apapun tentang dia. Pada akhirnya, murid hanya bisa mengecewakan kakak senior. Saya mengerti. Entah kenapa, nada suara Huang Lingyao tiba-tiba menjadi kosong. Aku tidak akan bertanya tentang hal-hal lain. Berpura-puralah aku tidak mengatakan apa-apa. Tapi kamu harus jujur di hadapanku di masa depan. Selain itu, jangan beritahu orang luar tentang apa yang terjadi di perairan Jingluo di Wu. Alam Tan. Saya tidak akan mengungkapkan setengah kata pun. Aku percaya padamu. Kamu bisa tutup mulut tentang Grand Elder. Pikiran Huang Lingyao benar-benar lenyap saat ini. Ekspresi Su Fang tegas. Dia bahkan tidak ingin bertanya tentang artefak Dao. Semua orang ingin mengetahui rahasia gerbang Siansa, memberikan kontribusi, dan menjadi pemimpin masa depan. Huang Lingyao ingin mendapatkan rahasianya dariku. Kamu terlalu perhitungan. Anda mendapatkan semua manfaatnya, dan saya tidak mendapatkan apa-apa. Murid Fang Yue, tetua agung memanggilmu masuk. Saat ini, bayangan Jin Zhangkong datang dari pesona di belakang. 437. Seperti yang diharapkan, Fang Yue dipanggil. Tentu saja, jika kita bisa memikirkannya, bagaimana mungkin sekte tidak memikirkannya. Gerbang Sianza telah berada di dunia Zuotian selama bertahun-tahun. Banyak faksi dan pembudidaya ingin mendapatkannya. Sekarang, hanya Fang Yue dan Tetua Agung yang bisa keluar hidup-hidup dari Gerbang Sianza. Mereka pasti akan memberikannya, informasi penting sekte tentang Gerbang Sianza. Itu benar, setelah sekte kita mendapatkan Gerbang Sianza, kita pasti akan menjadi faksi terkuat di masa depan. Murid biasa ini akan segera menjadi terkenal di dunia Zuotian, karena dia keluar hidup-hidup dari gerbang Sianza dan menikmati kemuliaan Tetua Agung. Saat Sufang membungkuk, ketika dia menggunakan kekuatannya, dia mendengar lebih dari seratus ahli berbicara di belakangnya. Suara mereka, tapi Sufang mendengarnya dengan sangat jelas. Setelah mendengarkan, dia sepertinya bisa melihat beberapa pemikiran sekte tentang dia. Murid mengerti, setelah bangun, dia dengan patuh mengikuti keinginan Jin Sangkong menuju penghalang dalam sekejap. Melalui kendali Jin Sangkong, dia tidak melihat ruang lain. Di depannya ada sebuah istana dengan awan abadi yang mengambang. Ada awan abadi di istana. Terlebih lagi, aura istana memiliki level yang sama dengan Flying Immortal Island. Tampaknya ini adalah ruang tertentu di tengah sekte penyegel abadi. Karena aura tingkat tinggi, hanya ahli tak tertandingi yang akan berkultivasi di sini. Dia segera menundukkan kepalanya dan melihat segala sesuatu di istana. Tidak hanya ada selusin tetua, tetapi ada juga Xiao Yun, Daoi dan Guru Agung Yuezen. Ada juga pemimpinnya, Ling Mubai. Selain orang-orang ini, ada juga beberapa orang. Semuanya berambut putih, dan wajah mereka tidak terlihat jelas. Aura mereka terlalu kuat. Mereka sepenuhnya sama dengan Xiao Yun dan para ahli kuno lainnya. Mungkinkah mereka juga ahli kuno? Jika demikian, maka sekte penyegel abadi memiliki terlalu banyak ahli kuno. Mungkinkah ini menjadi dasar dari faksi kelas 1? Jin Zhangkong duduk di samping. Fang Yue, angkat kepalamu. Mendengar perintah tersebut, Su Fang mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Dia kemudian memandang Ling Mubai dan membungkuk. Murid Fang Yue menyapa para tetua, tiga tetua agung, dan ketua sekte. Terima kasih atas kerja kerasmu. Di antara tiga tetua yang duduk di bawah Ling Mubai, Taois Wu Zhen mengangguk dan berkata dengan suara sekeras lonceng dewa, ceritakan kepada kami semua yang anda alami di gerbang Siansa. Seperti yang diharapkan, Su Fang tersenyum tenang di dalam hatinya. Tuan, jangan khawatir, semuanya akan berjalan sesuai rencana kita. Pada saat itu, pikiran yang mulia Yue Zhen muncul di benak Long Chen. Meluruskan tubuhnya, Su Fang berkata, seperti ini. Murid telah memasuki gerbang siansa. Di depan tetua pertama, tetua, pemimpin, dan beberapa barang antik tua yang tidak diketahui, Su Fang memberitahu mereka tentang pengalamannya di gerbang siansa. Isinya sama dengan apa yang dia katakan kepada Huang Lingyao. Dia tidak menyembunyikan apapun, kecuali Mutiara Tao. Dia sengaja meminta Huang Lingyao untuk menyembunyikan ini dan kemudian memberitahu sekte tersebut. Pada saat itu, jika Huang Lingyao menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dia bisa langsung menyalahkan USN. Bagaimanapun, itu adalah artefak Dao dan terkait dengan gerbang siansa. Dia hanyalah murid dari Dao yang mulia. Apakah dia benar-benar mengira dia berada di atas tetua agung dan seluruh sekte? Setelah setengah hari, dia akhirnya berhasil menceritakan seluruh cerita yang telah dia buat sebelumnya, kata demi kata. Dia juga memperhatikan bahwa tidak ada ekspresi siapapun yang berubah. Ini cukup untuk membuktikan bahwa semua yang Guru Agung Yuezen katakan kepada mereka sepenuhnya sama dengan apa yang dia katakan. Para petinggi sekte penyegel abadi benar-benar yakin. Grand Elder Xiao Yun berkata, Fang Yue, bisakah kamu mengeluarkan artefak Dao Mu dan menunjukkannya kepada semua orang? Su Fang pura-pura terkejut, tidak tahu harus berbuat apa. Setelah mengulanginya selama tiga tarikan napas, Su Fang segera membungkuk. Mutiara Suan Guang muncul di tangannya dan dia berkata, murid Fang Yue bersedia menawarkan artefak Dao ini kepada sekte. Merupakan kehormatan bagi saya untuk dapat berkontribusi pada sekte tersebut. "Ya, saudara Jin, murid-murid yang kamu besarkan benar-benar tidak buruk. Yuan Tianzong, yang tidak jauh dari Sufang, adalah orang pertama yang memujinya. Setelah itu, para tetua lainnya juga mulai memeriksa Sufang dengan serius." Tetua Agung Xiaoyun berkata dengan sungguh-sungguh, "Kamu harus memikirkan hal ini baik-baik. Ini adalah artefak Dao, dan sekte ini selalu mengikuti keinginan setiap murid. Kaulah yang mendapatkan artefak Dao, jadi kamu pasti bisa mendapatkannya." Murid sudah memikirkannya dengan matang. Saya akan menawarkan harta itu kepada sekte, kata Sufang. Bagus. Jin Zhangkong berjalan ke arah Sufang dan dengan hati-hati mengambil mutiara artefak dao. Lalu dia menaiki tangga dan menyerahkannya kepada Xiao Yun di depan semua orang. Jin Zhangkong mengangguk pada Sufang. Fang Yue, kamu boleh pergi sekarang. Tunggu di luar. Murid akan pergi. Setelah membungkuk, Sufang berjalan ke pintu di luar istana. Sekte Penyegel Abadi hanya menguji tuan Bagaimana mereka bisa tahu bahwa semuanya berada di bawah kendali Tuan? Pikiran Agung Yue sekali lagi muncul di benaknya. Pintunya bergetar, dan Su Fang kembali ke tempat dia berada sebelumnya. Masih ada lebih dari seratus ahli di depannya. Melihat Su Fang kembali, para ahli itu sekali lagi mulai berdiskusi satu sama lain. Su Fang dengan sopan menyampaikan, kakak-kakak magang, kenapa aku tidak melihat dua murid jalur agung lainnya? Pangeran Sue dan Seng Chang Sheng sama-sama berlatih di luar. Banyak petinggi sekte juga akan kembali. Namun tak lama lagi, sekte akan mengadakan upacara akbar untuk tetua agung dan mereka semua akan kembali. Su Fang, bagaimana kabarmu menangani masalah Pangeran Sue? Dari nada bicara Huang Linyao, sepertinya dia juga ingin tahu apa yang dia rencanakan. Murid dan Pangeran Sue tidak akan beristirahat sampai salah satu dari kami meninggal. Aku berharap kakak seperguruan dapat mendukungku. Masih ada waktu hingga perjanjian 10 tahun antara murid dan Pangeran Sue. Pada saat itu, murid akan menantangnya. Kamu masih akan menantang Pangeran Sue? Pangeran Sue adalah penghalang dalam jalur kultivasi murid. Saya harus mengusirnya. Kamu meningkat pesat. Kamu sudah mencapai level ke-10. Kau menerobos dengan sangat cepat. Kau sudah mencapai lapisan surgawi abadi yang ke-10. Si City telah memberitahuku segalanya tentangmu. Sepertinya kau sudah mengambil keputusan. Tapi apakah kau yakin kau adalah tandingan putra mahkota Sue? Dia bukan seseorang yang mudah memaafkan orang lain. Jika kamu bukan tandingannya, dia akan membunuhmu tanpa ampun. Dia membiarkanmu melarikan diri sekali tetapi dia tidak akan membiarkanmu melarikan diri untuk kedua kalinya. Murid yakin 60 persen. Bahkan jika saya yakin 50 persen atau 40 persen, murid akan tetap menantang Pangeran Sue. Saat ini, kamu harus fokus pada pemulihan cederamu. Jika kamu tidak dapat pulih dalam jangka waktu ini, aku tidak akan bisa melihat harapan apapun. Di masa depan, aku akan meluangkan waktu untuk menceritakan semuanya padamu tentang Putra Mahkota Sue. Memahami dia akan memberimu kesempatan lebih besar. Huang Lingyao membenarkan sikap Su Fang beberapa kali. Melihat Su Fang telah mengambil keputusan, diam-diam dia merasa bahagia. Bagaimana mungkin dia tidak senang karena seseorang bisa berurusan dengan Pangeran Sui? Suan Huang. Mengumpulkan semangatnya, Yang Ying mulai berkomunikasi dengan pagoda enam jalan Suan Huang. Roh asal Suan Huang muncul di depan Yang Ying. Tuan, ada apa? Baru saja, di depan begitu banyak pukulan besar, saya tidak berani merasakan roh Ki Dharma Ungu. Lepaskan kemampuan Anda sekarang dan rasakan lingkungan sekitar. Lihat apakah ada roh Ki Dharma Ungu. Ini adalah inti dari surgawi sekte penyegel. Kemungkinan besar, roh Dharma Ungu ada di dekatnya. Ya Tuan. Setelah beberapa saat, dengan aura asal sekte penyegel surgawi Sufang sebagai fondasinya, pagoda enam jalan Suan Huang menyatu sempurna dengan Sufang. Pada saat ini, tubuh Sufang hampir menjadi tubuh artefak dao baru dari pagoda enam jalan Suan Huang. Sekitar sepuluh napas kemudian, kekuatan roh asal Suan Huang menghilang. Dia berkata tanpa daya, guru, tidak ada aura roh Ki Dharma Ungu. Saya yakin aura itu tidak ada di dekatnya atau di dalam tubuh seseorang. Mungkinkah itu tidak ada di Sekte Penyegel Surgawi atau tidak ada yang menyatu dengan Rohki Dharma Ungu? Itu disegel di ruang khusus. Su Fang mengerutkan kening saat memikirkan dua kemungkinan. Tetapi saya merasakan aura Rohki Dharma Ungu dari tubuh petapa pedang itu. Dari sudut pandang ini, Rohki Dharma Ungu seharusnya telah menyatu dengan seseorang. Jika tidak, bagaimana mungkin seorang murid yang bukan sesepuh dapat melakukan kontak dengan Rohki Dharma Ungu? Itu mungkin. Setelah kembali normal, dia masih belum bisa memahaminya. Dia tidak bisa memahaminya. Dengan kemampuan pagoda enam jalan Xuanhuang, mungkinkah dia masih belum bisa memahaminya? Suara mendesing. Pada saat ini, pemikiran lain ditransmisikan, bersama dengan kekuatan kendali. Su Fang menghilang dalam sekejap. Ketika dia sadar kembali, dia sudah berada di ruang yang sangat familiar. Dia dikelilingi oleh gunung terapung, dan di bawahnya ada sekelompok istana. Fang Yue. Jin Zhang dan selusin petinggi Frozen Moon Grotto muncul. Jadi dia telah kembali ke Frozen Moon Grotto. Namun, itu seharusnya bukan surga surgawi bawah atau surga surgawi atas. Mungkinkah itu adalah surga surgawi yang menyentuh langit? Ini adalah Frozen Moon Grotto tingkat tertinggi. Di bawah kita ada Frozen Moon Hall. Kita masih perlu memastikan beberapa hal. Setelah mengatakan ini, Jin Zhangkong memberi isyarat agar Su Fang mengikuti mereka dan terbang ke istana terbesar di puncak gunung. Aula bulan beku. Ada beberapa murid di sekitarnya, semuanya di alam kesengsaraan. Mereka bertugas berpatroli di Frozen Moon Hall. Setelah memasuki aula, Su Fang mendengar seseorang diam-diam berbicara dengan Jin Sangkong. Kakak, mengapa kita masih perlu menggunakan alam fase sejati untuk memverifikasi identitas Fang Yue? Bukankah dia pernah pergi ke aula tetua sebelumnya? Masalahnya sekarang sangat mendesak. Para tetua ingin Fang Yue memverifikasi beberapa hal penting, jadi kami tidak menggunakan alam fase sejati. Selanjutnya, ketiga tetua secara pribadi mengeluarkan perintah untuk memberi penghargaan kepada Fang Yue dan menjadikannya murid konklav. Sebagai murid konklav, dia akan memiliki akses ke banyak seni energi tingkat tinggi dan rahasia sekte tersebut. Jawab Jin Zhangkong. Kemudian dia duduk di singgah sana, dan petinggi lainnya duduk di kedua sisi. Jin Zhangkong berkata dengan anggun, setelah diskusi para tetua, Fang Yue, selanjutnya kamu adalah murid konklav sekte tersebut. Karena pengabdianmu yang besar kepada sekte tersebut, para tetua telah memutuskan bahwa mulai hari ini, kamu akan menjadi ketua sekte, dan salah satu petinggi di sini. Sekte, Ketua Sekte. Su Fang sangat bersemangat hingga dia hampir pingsan. Bahkan petinggi Frozen Mundroto lainnya tidak pernah membayangkan bahwa seorang murid akan menjadi kepala Sekte hanya dalam beberapa tahun. Bagaimanapun, kepala Sekte berada tepat di bawah para tetua dan memegang posisi penting. Ketua Sekte mana yang tidak memiliki kekuatan mengejutkan, bakat luar biasa, dan murid yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada Sekte tersebut? Rupanya, mereka belum mengetahui hal ini. Jin Zhangkong terus menatap Su Fang. Sayangnya, basis budidayamu terlalu lemah. Di masa depan, ketika kamu mencapai alam kesengsaraan, Sekte akan mempromosikanmu ke posisi penting. Terima kasih banyak atas promosinya, Penatua. Fang Yue buru-buru membungkuk. Kamu memperjuangkan semua ini, jadi itu milikmu. Namun, Sekte memiliki aturan bahwa ketika kamu mengambil posisi penting, kamu harus masuk dan keluar dari Sekte. Sekte harus memverifikasi identitasmu. Ini adalah alam fase sejati, dan itu memungkinkan manusia, iblis-iblis, atau iblis manapun untuk mengubah penampilan mereka untuk mengungkapkan jati diri mereka. Jin Zangkong menjentikan jarinya, dan cermin putih berbentuk oval muncul di tengah aula. Murid, murid. Su Fang sudah lama menduga hal ini akan terjadi. Dengan memasang ekspresi canggung, dia berkata, murid, murid benar-benar mengubah penampilanku untuk bergabung dengan sekte penyegel abadi. Oh. Kata-kata ini menyebabkan Jin Zangkong sangat terkejut. Awalnya, itu hanya aturan rutin. Siapa yang mengira Su Fang benar-benar menyembunyikan sesuatu? Salah satu petinggi berkata, "Kalau begitu, kembalilah ke penampilan aslimu dan lewati alam fase sejati." 438. Petinggi ini memberi Su Fang perasaan dingin dan tanpa emosi. Alam kebenaran melayang dengan tenang saat dia menggunakan teknik pergeseran tulang. Gambaran dirinya memasuki sekte penyegel surgawi dan berkultivasi muncul di benaknya. Hari ini, aku akhirnya bisa menggunakan identitas asliku untuk menghadapi sekte penyegel surgawi. Di bawah ekspektasi para petinggi, ketika Su Fang mengangkat kepalanya dan melewati alam kebenaran, Su Fang mengubah penampilannya terlebih dahulu. Ketika dia melewati alam kebenaran dengan penampilan aslinya, tidak ada kelainan sampai Su Fang lewat. Tetapi pada saat ini, yang berdiri di depan semua orang bukan lagi wajah familiar Fang Yue. Bagi para petinggi yang hadir, Su Fang kini menjadi orang asing. Tanpa menunggu Jin Changkong bertanya, salah satu petinggi menyerang, menyebabkan udara mendesis. Mengapa kamu mengubah penampilanmu? Su Fang tenang dan tenang. Dia tahu ini akan terjadi sebelum saya bergabung dengan sekte Penyegel Surgawi. Saya menyinggung banyak orang. Faktanya, saya bergabung dengan sekte Penyegel Surgawi dengan tujuan untuk menghindari bencana, jadi saya bergabung dengan sekte Penyegel Surgawi dengan tujuan untuk mencobanya. Saya tidak melakukannya, berharap untuk berhasil. Sejak itu, aku ingin mengembalikan penampilan asliku berkali-kali, tapi aku belum mendapatkan kesempatan bagus. Alam kebenaran diciptakan menggunakan sejenis batu aneh. Hal ini memungkinkan manusia, setan, dan setan untuk mengungkapkan tubuh asli mereka. Ini untuk mencegah setan dan setan memasuki sekte dan mencuri harta Dharma dan teknik budidaya. Setiap murid inti harus menjalani pemeriksaan alam kebenaran. Tentu saja, alam kebenaran memiliki kegunaan lain. Ia dapat merasakan aura di dalam tubuh seorang murid. Dari sini, ia dapat membedakan antara setan dan setan. Selain penampilan Anda, tidak ada masalah lain. Ketika para tetua melihat bahwa alam kebenaran tidak bergerak, mereka tidak berkata apa-apa. Jin Cangkong mengangguk di depan semua orang. Dengan lambaian tangannya, alam kebenaran tersedot ke dalam telapak tangannya. Berdengung. Gelombang kekuatan turun di sekitar Sufang. Setelah beberapa saat, sebuah esensi disedot ke telapak tangan Jin Changkong dan diubah menjadi sebuah tanda. Mulai sekarang, kamu adalah master sekte. Statusmu sama dengan kakak muda Yan yang bertanggung jawab atasmu. Token itu terbang ke tangan Sufang, membuat Sufang merasakan beban yang mengejutkan. Sekte master. Mulai sekarang, dia tidak perlu bergantung pada Yang Mulia Zhen untuk mendapatkan pijakan di sekte penyegel surgawi. Kamu mengalami banyak kesengsaraan hidup dan mati di sekte penyegel surgawi. Kamu masih terluka parah. Atas nama gua surgawi, aku akan memberimu kesempatan untuk membersihkan sumsummu dan membantumu pulih. Terima kasih, Penatua. Pembersihan sumsum. -sum. Semuanya berada di bawah kendali Su Fang sejak dia kembali ke sekolah penyegel surgawi. Satu-satunya hal yang tidak dia duga adalah pembersihan sumsum. -sum. Mata Jin Zangkong meledak dengan cahaya. Sepuluh eselon atas di sekitarnya semuanya melepaskan seberkas cahaya ilahi, yang berubah menjadi aura yang tak tertandingi di atas Su Fang. Auranya segera mengalir ke tubuh Sufang. Dengan momentum yang sangat besar, ia menyapu dari kaki ke kepala, lalu dari kepala ke kaki, kadang ke atas dan ke bawah, kadang dari dalam keluar. Dia harus memanfaatkan kesempatan ini untuk mengendalikan kekuatan pembangkit tenaga listrik alam bencana ini. Di saat yang sama, dia harus menyembunyikan energi iblis dan energi monster di dalam tubuhnya. Dia tidak bisa membiarkan orang-orang ini menggunakan kesempatan pembersihan sumsum -sum untuk merasakan segala sesuatu di dalam tubuhnya. Langit membantuku. Dalam waktu kurang dari sebulan, aku akan dapat memulihkan kekuatanku dan mencapai puncak lapisan ke-10 yang tidak dapat dihancurkan. Berkeringat deras, kekuatan pembersihan sumsum -sum melonjak di dalam tubuhnya, dan luka-lukanya segera sembuh. Pemurnian berlangsung selama tiga hari. Ketika eselon atas menarik aura mereka, Su Fang sudah penuh energi. Perak di kepalanya juga berkurang. Jika seseorang tidak memperhatikan, mereka bahkan tidak akan melihat warna putihnya. Jin Kong berkata, "Tampaknya meskipun Anda mengalami hidup dan mati di Gerbang Siansa, budidaya Anda mampu mencapai lapisan ke-10 yang tidak dapat dihancurkan dari alam panjang umur 10 tahun yang lalu. Ini dapat dianggap sebagai keberuntungan Anda. Di dalam tas kosong ini, ada sumber daya yang diberikan kepadamu oleh kelompok tetua dan gua surga surgawi kami. Kami akan memberimu dua harta magis puncak bermutu tinggi, serta ratusan ribu pil asal murni yang tidak dapat dihancurkan dan berbagai batu roh. Sekarang, pergi dan lihat saudari junior Yan. Dia akan membimbingmu selama periode waktu ini." Setelah kamu terbiasa dengannya, aku akan mengaturnya. Su Fang, bekerjalah lebih keras di masa depan. Aku harap kamu dapat menggunakan kekuatanmu untuk membuktikan kepada tujuh gua surgawi surga bahwa Anda memiliki kekuatan dan kualifikasi untuk menjadi master sekte. Murid tidak akan mengecewakan kakak-kakak dan kakak-kakak senior. Saya akan berkultivasi dengan tekun. Murid akan pamit. Dia membungkuk ke eselon atas. Setelah meninggalkan ruangan, Su Fang masih bisa mendengar eselon atas gua surga-surgawi bulan es mendiskusikan gerbang siansa. Saya rasa para eselon atas dari gerbang penyegel surgawi semuanya mendiskusikan gerbang siansa. Guru Agung Yuezen juga akan memiliki status yang tinggi karena hal ini. Setelah berjalan keluar istana, Su Fang memandangi murid-murid yang berpatroli di sekitarnya dan mengeluarkan tokennya. Saya harus menyusahkan saudara-saudara senior untuk membawa saya menemui Master Sekte Yan Chai Feng. Para murid yang berpatroli mendarat di tanah. Setelah melihat token itu, mereka membungkuk pada Su Fang. Murid-murid ini semuanya berada di alam bencana tingkat pertama hingga kedua. Tingkatan alam mereka lebih tinggi dari Sufang, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengambil posisi penting sebagai master sekte. Aku tidak menyangka bahwa murid alam kematian tingkat 10 akan mampu menjadi master sekte. Aku baru saja mendengar gosip dari orang dalam, Fang Yue ini meninggalkan gerbang Xianza bersama dengan tetua agung ketiga. Dia pasti telah dirawat oleh tetua agung. Dengan pendukung sebesar itu, itu tidak akan menjadi masalah bagi dia untuk menjadi master sekte. Anda dan saya adalah murid inti alam bencana yang mengandalkan kekuatan dan tidak memiliki pendukung. Kita hanya dapat mengambil satu langkah dalam satu waktu. Mari kita menangkan dia dulu dan membangun hubungan baik dengannya. Mungkin kita juga bisa meminjam kekuatan tetua agung. Seorang pemuda mematuhi perintah Su Fang dan terbang keluar istana bersamanya. Para ahli lainnya diam-diam berkomunikasi di sekitar istana. Selamat kepada adik junior karena telah menjadi master sekte. Kamu membuat iri orang lain. Kami para murid telah mencapai alam bencana dengan susah payah, namun kami masih belum menjadi master sekte. Hanya ketika kultivasi kami mencapai tingkat yang lebih tinggi dari master sekte, Alam bencana dapatkah kita memiliki posisi penting? Setelah melewati lapisan ruang angkasa, barisan pegunungan terapung muncul di depan mereka. Kali ini, pemuda itu juga memberi selamat kepada Su Fang dan sangat sopan. Setelah beberapa pemahaman, mereka mengetahui bahwa orang ini bernama Cheng Shaoting. Dia berada di alam bencana tingkat pertama dan telah mencapai alam bencana 100 tahun yang lalu. Gilirannya untuk berpatroli di sekitar tempat latihan baru-baru ini. Dia juga seorang murid inti dari gua surga Surgawi Bulan Es. Saat ini. Di tempat latihan lain, opo opo, di dalam istana, Sueleng menjadi marah dan berdiri. Auranya menghancurkan singgasana di belakangnya. Di bawahnya adalah putra mahkota Great King serta beberapa murid bangsawan alam bencana. Semuanya berada di alam bencana. Seorang ahli melapor kepada Sueleng, "Fang Yue memang belum mati. Para eselon atas tiba-tiba pindah dan pergi ke gerbang Siansa. Setelah kembali, saya pergi memeriksanya karena penasaran. Pada akhirnya, saya menemukan bahwa Fang Yue masih hidup dan sehat." Beberapa saat yang lalu, Penatua Gua Surga Surgawi Bulan Es, Jin Changkong, mengeluarkan dekrit kepada semua murid di atas alam yang baru lahir. Jika kakak senior Sue tidak mempercayaiku, kamu dapat memeriksa token. Putra Mahkota Great King segera mengaktifkan token tersebut dan mencari sejenak. Tiba-tiba, Suan -tiba, Guang muncul. Di dalam Suan Guang, penampilan asli Su Fang mengambang. Deskripsi di bawah mengatakan bahwa dia adalah Fang Yue, dan dia adalah Master Sekte dari Gua Surga Surgawi Bulan Es. Nama di bawah ini adalah Penatua Gua Surga Surgawi Bulan Es, Jin Changkong. Sekte Master. Fang Yue. Ini, Putra Mahkota Great King hampir menjatuhkan token di tangannya. Guru besar, dalam waktu kurang dari 10 tahun, posisi Su Fang telah meningkat dari murid panjang umur tanpa nama menjadi seorang Grand Master yang dapat melampaui murid inti alam kesengsaraan. Posisinya berada di atas para murid. Para ahli lainnya juga mengeluarkan token mereka untuk diperiksa. Pada akhirnya, tidak hanya ada dekrit yang ditinggalkan oleh Jin Changkong, ada juga perintah dari sesepuh. Fang Yue sialan, bukan saja dia tidak mati di gerbang Siansa, dia bahkan menjadi master sekte. Lengan kirinya juga tampak baik-baik saja. Orang ini, orang ini, mungkinkah dia memperoleh keberuntungan besar di gerbang Siansa? Sueleng tiba-tiba melambaikan tangannya, memerintahkan semua orang pergi. Setelah berpikir sejenak, dia langsung duduk bersila dan membentuk segel. Dia mengeluarkan jimatki. Setelah sepuluh napas, suara pangeran SUE datang dari jimat, "Sudah kubilang, jangan ganggu aku. Saat ini aku sedang menyerap esensi pohon roh labu surgawi." Ini akan sangat membantuku dalam mendapatkan pohon roh labu surgawi di masa depan. Sueleng gemetar, leluhur tua, saya, ada sesuatu yang ingin saya laporkan kepada Anda. Bicaralah dengan cepat. Ini tentang Fang, Fang Yue. Siapa Fang Yue? Leluhur tua, apakah kamu lupa bahwa 10 tahun yang lalu, selama pelatihan sekte, ada seorang murid yang memprovokasi kamu di gerbang siansa. Pada akhirnya, kamu melumpuhkan lengan kirinya dan melucuti semua sumber dayanya. Oh, aku ingat, baru-baru ini, Aku mencari kelemahan pohon roh labu surgawi. Sumber orang ini sangat rumit dan terkubur di dalam bumi. Menurutmu apa yang terjadi pada semut sembrono Fang Yue itu? Aku ingat dia seharusnya mati di gerbang siansa. Leluhur tua, jangan bilang kamu tidak tahu apa-apa. Sesuatu yang besar terjadi di sekte tersebut. Saya menyegel token saya dan tidak ingin diganggu oleh dunia luar. Di sekte penyegel surgawi, hanya pemimpin yang mengirimi saya pesan secara pribadi. Saya bisa merasakannya. Selain Anda keturunan, jumlah orang yang saya sayangi tentang dapat dihitung dengan satu tangan. Sesuatu yang besar telah terjadi. Seorang tetua kuno bernama Guru Agung Yue Sen, sebenarnya, keluar dari gerbang Sianza hidup-hidup setelah ribuan tahun. Fang Yue hanya bisa melarikan diri bersamanya. Seorang tetua kuno. Di sisi lain, Pangeran Sue berteriak ketakutan. Ia, ya, para petinggi baru saja menyelesaikan pertemuan mereka dan mengumumkan bahwa Guru Agung Yue Sen akan menjadi Tetua Agung ketiga. Ini benar-benar masalah besar. Tentu saja, merupakan masalah besar bagi Sekte untuk memiliki Grand Elder yang lain. Bukan itu yang kubicarakan. Su pikirkanlah baik-baik. Selama bertahun-tahun, siapa di dunia Zuo Tian yang tidak ingin mendapatkan Gerbang Siansa? Tapi tidak ada seorang pun yang keluar hidup-hidup. Tuan Yang Mulia Yue Zhen adalah orang pertama yang melakukannya. Itu berarti dia akan mampu membawa rahasia terbesar Gerbang Siansa ke sekte tersebut. Saya mengerti. Apa yang Anda katakan adalah bahwa sekte tersebut akan dapat memperoleh rahasia Gerbang Siansa dari Tetua Agung. Kemudian suatu hari, sekte tersebut akan dapat memperoleh Gerbang Siansa. Itulah tepatnya yang aku katakan. Sepuluh tahun yang lalu, ketika kami pergi berlatih, kami terutama mengambil harta yang kami peroleh dari jalur harta karun segudang dan memasuki gerbang Sianza untuk mencari rahasianya. Pada akhirnya, Huang Lingyao, Sheng Changsheng, dan saya menghabiskan cukup banyak usaha, tetapi kami masih tidak menemukan apapun. Tapi sekarang, seorang Penatua Kuno tiba-tiba keluar hidup-hidup. Dia telah terperangkap selama ribuan tahun dan pasti telah memasuki kedalaman gerbang Sianza. Dia pasti tahu banyak rahasianya. Sebenarnya, leluhur saya tidak terlalu peduli tentang itu. Fakta bahwa sekte tersebut memiliki gerbang Sianza tidak terlalu mempengaruhi saya. Saya hanya ingin membunuh Fang Yue itu. Saya melihat dia masih hidup dan sehat. Lengan kirinya yang patah telah disambungkan kembali, dan lebih jauh lagi, dia benar-benar menjadi master sekte. Master sekte Fang Yue tampaknya adalah seekor kecoa yang tidak bisa dihancurkan sampai mati. Kan, leluhur kamu harus memikirkan cara untuk menyingkirkannya secepat mungkin. PFT, ketika Sueleng selesai berbicara. Suara muncrat darah datang dari sisi lain jimat itu. Leluhur, Su Eleng kaget. Jangan khawatir. Awalnya saya dalam keadaan menyatu dengan esensi labu surgawi, tetapi sekarang saya tidak punya pilihan selain berhenti berkultivasi secara paksa. Pikiran saya terguncang, dan saya akan pulih setelah beristirahat sebentar. Saya punya untuk segera kembali ke Sekte Penyegel Abadi. Leluhur, mungkinkah kamu ingin dia membunuh Fang Yue? Master Sekte macam apa Fang Yue itu? masalah ini sangat rumit. Saat ini, saya ingin berteman dengan tetua agung Yue Zhen dan membiarkan dia melihat betapa luar biasa saya. Saya ingin mendapatkan dukungannya dan membiarkan dia menceritakan semuanya kepada saya. Rahasia Gerbang Siansa. Lalu aku akan membantu sekte tersebut mendapatkan item Dao. Bukankah itu merupakan kontribusi yang tiada taranya bagi sekte? Bukankah posisi pemimpin dapat diperoleh dengan mudah? 439. Leluhur tua, jangan bunuh Fang Yue untuk saat ini. Dia ada di Gerbang Siansa, dan dia bersumpah akan menantangmu dalam sepuluh tahun. Sueleng memegang jimat rune di tangannya, menghadapi keinginan pangeran Sue. Dia sangat hormat. Semut semacam itu punya sedikit keberuntungan dan bakat, tapi dia terlalu sombong. Dia tidak tahu seberapa tinggi langitnya. Aku tidak ingin dia menantangku dalam sepuluh tahun. Lagi pula, aku adalah murid dari Zundao. Menantangnya berarti menurunkan statusku. Aku akan mengabaikannya. Ketika aku punya kesempatan untuk menyempurnakan pohon roh labu surgawi, aku akan memiliki harta spiritual tiada taraf ini. Mari kita lihat siapa di dunia Zuotian yang bisa melakukan apa saja untuk saya. Bas Dengungan Keinginan Pangeran Sue bagaikan riak. Setelah beberapa saat, ia menjadi tenang di kedalaman jimat Rune. Leluhur tua mengatakan bahwa pohon roh labu surgawi sungguh luar biasa. Jika saya berhasil memurnikan harta spiritual itu, kekuatan leluhur tua pasti akan mencapai tingkat Yuan Tianzong. Pada saat itu, fraksi putra mahkota tidak perlu bergantung pada pada petinggi normal untuk menjadi faksi terkuat. Jika kita ingin membunuh Fang Yue, dia hanyalah seekor semut. Dia bisa hidup sekali lagi. Sueleng segera mengirimkan surat wasiatnya. Putra mahkota dan beberapa ahli lainnya muncul di aula utama. Mereka langsung menanyakan apakah ada kabar, terutama putra mahkota. Ketika dia memikirkan tentang bagaimana Sufang membunuh putra mahkota kerajaan King, hatinya dipenuhi dengan kebencian. Dia tidak sabar untuk membunuh Sufang dengan tangannya sendiri. Di aula ritus dao lainnya. Adik-adik magang, ini aula ritus dao milik Master Yan. Aku akan pergi sekarang. Jika kau membutuhkan sesuatu di masa depan, telepon saja aku. Cheng Sauqing membawa Sufang ke Gunung Hijau Terapung. Dia meninggalkan jimat rune dan pergi dengan sopan. Fang Yue, Yan Cai Feng terbang keluar dari Gunung Hijau. Ketika dia melihat Su Fang, dia mengukurnya, "Saya masih belum terbiasa dengan wajah asing Anda. Selamat karena telah dibersihkan oleh penatua jin. Anda sekarang adalah seorang guru. Saya telah menerima pemberitahuan penatua jin." Su Fang berkata, "Maaf, merepotkanmu, Kakak Magang Senior. Aku tiba-tiba menjadi seorang guru. Aku tidak terbiasa dengan hal itu." Kau akan terbiasa setelah beberapa waktu. Izinkan aku memperkenalkanmu pada struktur sekte ini. Lahan Dao kita terbagi menjadi empat ruang utama: surga abadi yang rendah, surga abadi yang tinggi, surga abadi yang menyentuh, dan surga abadi yang menyentuh. Dan landasan inti Dao tempat Anda dan saya berada sekarang. Tentu saja, landasan Dao sementara terhubung ke surga abadi yang rendah. Dojo inti juga dibagi menjadi banyak ruang arai. Disitulah sebagian besar murid dari alam jiwa yang hingga alam bencana berkultivasi. Murid alam jiwa yang hanya dapat berkultivasi di luar dojo inti. Hanya murid alam bencana yang dapat berkultivasi di dalam. Dojo inti tidak dibagi menjadi tujuh dojo besar. Para murid yang maju dari surga menyentuh surgawi akan dibagi ke dalam gua surga yang berbeda. Dojo inti yang kita tempati saat ini sebagian besar adalah milik para murid alam jiwa yang yang maju dari dojo besar. Gua Bulan Beku Meskipun dojo inti tidak dibagi menjadi tujuh dojo besar, para murid yang datang ke dojo inti semuanya bersatu. Pekarangan Dao sebelumnya bertanggung jawab atas mereka. Sebagai seorang guru, anda akan bertanggung jawab atas semua murid dari surga menyentuh surgawi, surga menyentuh surgawi, dan terus ke dojo inti. Beberapa orang yang akan Anda pimpin adalah murid tertentu. Misalnya, saya bertanggung jawab atas Anda serta ratusan murid lainnya. Setelah Anda terbiasa, Penatua Jin dan petinggi gua surgawi akan menugaskan beberapa murid kepada Anda untuk memimpin kultivasi mereka. Hanya itu yang perlu kamu ketahui saat ini. Aku masih belum menemukan tanah Dao abadi tinggi untukmu, tapi aku yakin kamu akan segera mendengar kabar dariku. Sementara itu, kamu akan tinggal di tanah Daoku untuk sementara waktu. Anda perlu waktu untuk membiasakan diri. Yang Chai Feng terus menjelaskan sambil memimpin Su Fang ke Green Mountain. Pada titik inilah Green Mountain tampak sangat mirip dengan gua surga abadi atas tempat Su Fang pernah berkultivasi, dan Green Mountain The Ground. Yang Chai Feng menjelaskan bahwa surga abadi atas, gua bulan beku, adalah milik tanah Daois Gunung Hijau miliknya, dan tidak lebih dari sebuah formasi mantra. Setiap murid alam bencana di sekte penyegelan abadi adalah seorang jenius yang luar biasa. Yan Caifeng telah menemukan istana untuk Su Fang di hutan dekat puncak Green Mountain. Su Fang menyukai kedamaian dan ketenangan. Selain itu, dia harus berada jauh dari Yan Caifeng untuk berkultivasi dengan damai. Di dalam istana, demi kehati-hatian, Su Fang masih menggunakan formasi susunan penginderaan. Ditambah dengan kemampuan lingkarannya yang hebat, selain para ahli seperti Jin Sangkong dan Yuan Tianzong, dia akan bisa merasakan pembangkit tenaga listrik alam bencana mendekat. Setelah kembali ke sekte penyegelan abadi beberapa hari yang lalu, dia akhirnya bisa tenang. Namun, Su Fang tidak berkultivasi. Yang dia lakukan hanyalah membuka beberapa luka di tubuhnya dan menanamkan beberapa irisan buah abadi, serta beberapa pil pembersih sumsum -sum bermutu tinggi dan pil esensi murni. Ada satu hal lagi yang harus saya lakukan secepat mungkin. Setelah lukanya sembuh, Su Fang merasakan dunia luar. Aku harus pergi ke Tanah Dao Zhao sesegera mungkin dan memancing pangeran ke-8 dan yang lainnya keluar dari sekte penyegelan abadi. Jika aku tidak menekan mereka, murid-murid abadi, abadi, panjang umur, dan murid-murid lainnya akan segera pergi. Melihat penampilanku yang sebenarnya, keluarga Zhao akan segera mengenaliku dan melapor ke Yuan Tianzong. Maka aku akan berada dalam bahaya. Masih ada sekelompok orang di klan Zhao yang mengetahui siapa Su Fang. Misalnya, Pangeran kedelapan 8 Zhao Chengjing, Lulan, dan sebagian dari klan Kekaisaran Klan Zhao. Dulu ketika kota Kekaisaran Negara Zhao dihancurkan, banyak ahli hebat klan Zhao yang berpartisipasi dalam pertempuran itu. Tanpa Zhao Uji, keluarga Zhao akan segera kehilangan dukungan mereka bahkan tanpa aku melakukan apapun. Yuan Tianzong dan geng Batu Suci tidak akan bisa melindungi Zhao Huji dan anggota keluarga Zhao lainnya. Dengan mengingat hal itu, dia memanfaatkan esensi rumah pemberian abadi, yang dia peroleh dari ruang magma di inti bumi, serta esensi alam Zhuotian. Benar saja, energi spiritual melonjak di area yang luas pada tingkat yang terlihat. Ini adalah kekuatan asal alam Zhuotian. Karena asalnya, energi di dalam alam Zhuotian dapat diserap dan dikendalikan oleh Su Fang seolah-olah Su Fang telah mengenalinya sebagai tuannya. Dia beristirahat selama 10 hari. Setelah menemukan alasan, Su Fang untuk sementara terbang menjauh dari aula pelatihan inti. Pertama, dia terbang keluar dari House of Immortal Bestowmen selama setengah hari. Kemudian, dia tiba di Gua Surga Segudang Dao dan menggunakan token guru. Dia bisa pergi kemanapun di tujuh Gua Surga. Tidak lama kemudian, Su Fang muncul di Surga Abadi Gua Segudang Tao. Di luar grid Dao Field milik Zhao Huji, dia pertama kali mengubah penampilannya menjadi Fang Yue. Setelah melepaskan auranya, beberapa sosok terbang dari istana di sekitar aula pelatihan. Saudaraku, saudara Fang. Pangeran ke-8 Zhao Chengjing terbang di tengah. Ketika dia melihat Fang Yue, seolah-olah dia melihat hantu. Dia tidak percaya bahwa itu adalah Fang Yue. Jelas sekali, dia telah mengetahui bahwa Su Fang telah memasuki gerbang Xianza 10 tahun yang lalu. Kemudian, Pangeran Sue telah mengambil semua harta sihirnya dan melumpuhkan lengan kirinya. Bahkan jika dia tidak mati, dia setara dengan orang cacat. Tapi sekarang, Su Fang berdiri di depannya. Dia tidak bisa mempercayainya. Pangeran ke-8 mengukurnya sekali lagi. Kamu, kamu tidak memasuki gerbang Siansa. Su Fang tersenyum. Kebetulan sekali, aku cukup beruntung bisa bertemu secara kebetulan di gerbang Siansa. Bukan saja aku tidak mati, aku bahkan berhasil kembali ke sekte hidup-hidup belum lama ini. Ah, jika kamu kembali lebih awal, kamu pasti bisa bertemu dengan patriarku. Saudara Zhao, apa yang terjadi? Baru beberapa bulan yang lalu, patriarku pergi ke reruntuhan sekte roh untuk menjalankan misi. Tapi sesuatu terjadi tidak lama kemudian. Misinya gagal, dan sepertinya dia mati di dunia luar. Para petinggi mengirimkan kabar bahwa sekte telah mengkonfirmasi kematian patriarku. Bahkan petinggi Partai Stone Saint pun datang. Begitukah? Tapi sepertinya saya telah melihat sosok tidak jauh dari ruang pelatihan yang terlihat sangat mirip dengan saudara Zhao. Saya pikir itu adalah saudara Zhao. Jadi, segera setelah saya kembali ke ruang pelatihan, saya bergegas untuk melihat saudara Zhao. Tetapi sosok itu bukan saudara Zhao. Apakah saya melihat sesuatu? Patriarku, anggota keluarga Zhao, sangat terkejut. Saudara Fang, di mana kamu melihat patriarku? Tolong beritahu aku. Pangeran Kedelapan bertanya dengan mendesak. Su Fang memberitahu Pangeran Kedelapan perkiraan lokasinya dan menambahkan kalimat lain secara tidak sengaja. Saya melihat Saudara Zhao sepertinya terluka pada saat itu. Anda harus mengirim lebih banyak orang. Jika itu Saudara Zhao, ada kekuatan dalam jumlah. Jangan meminta bantuan sekte. Anda harus memastikan apakah itu Saudara Zhao. Zhao dulu. Jika Anda membawa ahli sekte dan itu bukan saudara Zhao, bukankah Anda harus menyusahkan saudara-saudara bela diri senior itu? Pada saat itu, jika Anda memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepada mereka, saya khawatir itu akan sulit untuk meminta bantuan mereka. Terima kasih banyak, Saudara Fang. Baik itu patriark atau bukan, saya mewakili lusinan orang dari keluarga Zhao untuk berterima kasih kepada Saudara Fang. Tidak banyak waktu, saya akan kembali sekarang dan mengumpulkan semua anggota klan yang dapat dimobilisasi. Kami akan segera bergegas untuk melihat apa yang terjadi. Pangeran ke-8 berulang kali membungkuk dan berterima kasih kepada Su Fang. Dia kemudian membawa beberapa orang dan terbang kembali ke ruang pelatihan. Dia bertransformasi kembali ke penampilan aslinya dan menggunakan statusnya sebagai master bela diri untuk mengendalikan susunan tingkat tinggi untuk bersembunyi di udara. Hanya dalam beberapa menit, lebih dari selusin pembudidaya keluarga Zhao terbang bersama Zhao Chengjing. Ada juga Lulan. Orang-orang ini semuanya berada di alam penggabungan surga dan berkisar dari tingkat pertama hingga tingkat yang lebih tinggi. Sangat disayangkan bahwa tidak satu pun dari mereka yang mencapai alam panjang umur atau alam kematian. Jika bukan karena Zhao Wuji, keluarga Zhao pasti sudah lama dimusnahkan. Setelah beberapa saat, dia meninggalkan sekte penyegel abadi dari arah lain. Dua jam kemudian, lebih dari selusin pembudidaya keluarga Zhao melewati beberapa pegunungan. Di depan mereka ada hutan primitif. Di bawah pimpinan pangeran ke-8, semua orang mulai melarikan diri ke dalam hutan. Semua orang menyebarkan dan mengaktifkan jimat rahasia pada saat yang sama. Kami akan mencari patriark pada saat yang sama di bawah hutan yang suram. Pangeran kedelapan memerintahkan semua orang dengan lambaian tangannya. Semua orang hendak berpencar. Kamu tidak perlu mencari lagi. Siapa yang tahu? Jaring pedang yang dibentuk oleh Zenith Heaven Sword Key langsung menguasai hutan selebar satu mil. Jaring pedang akan mencekik semua pohon dalam jangkauannya. Bagi orang-orang keluarga Zhao, ini seperti murka langit dan bumi. Mereka tidak mampu menentangnya. Mereka berkerumun dan mengeluarkan artefak kelas menengah untuk menahan aura. Namun, jaring pedang tidak akan membunuh mereka. Itu hanya akan memampatkannya dalam beberapa meter. Bahkan jika artefak kelas menengah meledak, mereka tidak akan mampu menghancurkan jaring pedang dan melarikan diri. Kamu tidak perlu berjuang lagi. Kamu bukan tandinganku. Sesosok tiba-tiba muncul di atas jaring pedang. Suara ini dari Saudara Fang. Pangeran ke-8 berada dalam kondisi yang menyedihkan. Dia mengangkat kepalanya sambil gemetar. Tatapan ragu-ragunya tiba-tiba berubah menjadi keheranan karena orang di depannya memang Fang Yue. Zhao Chengjing, serta semua anggota keluarga kerajaan keluarga Zhao, perhatikan baik-baik siapa aku. Aku bukan murid sekte penyegel abadi, Fang Yue, yang kalian semua kenal. Aku adalah kenalan lamamu, Lulan. Apakah aku benar? Su Fang sedikit mengangkat tangannya dan melakukan seni pergeseran tulang. Penampilannya langsung berubah dari Fang Yue ke penampilan aslinya. Dia menjadi Su Fang dari bangsa Zhao. Ini. Melihat penampilan baru Su Fang, banyak orang yang bingung. Itu masih asing. Lulan, yang memegang rat lengan Zhao Chengjing, tiba-tiba menjadi pucat. Kamu, kamu, kenapa kamu, Su Fang? Bagaimana bisa kamu? Su Fang. Pangeran ke-8 juga mengenalinya. Itu kamu. Kamulah yang menghancurkan segalanya di negara Zhao. Aku masih memikirkan kapan aku bisa kembali ke negara Zhao dan membunuhmu. Kamu benar-benar datang ke sekte penyegel abadi dan bahkan menyamar sebagai Fang Yue. Lulan, kamu tidak mengharapkan ini, kan? Sebenarnya, aku kasihan padamu. Saat itu, kamu juga seorang jenius. Aku melebih-lebihkanmu. Mulai sekarang, kamu akan mengikuti klan Zhao dan berjalan di jalan gelap. Zhao Chengjing, bukankah kamu ingin menemukan patriark klanmu? Aku akan membantumu. Berdengung. Di bawah jaring pedang, pintu bayangan pagoda tiba-tiba muncul. Pintu pagoda menyala dan bergemuruh. Para anggota klan Zhao tidak bisa melawan dan tersedot ke dalam pintu pagoda. 440. Mulai sekarang, saya tidak perlu khawatir lagi tentang identitas saya di sekte penyegel surgawi. Jaring pedang juga menghilang, dan banyak bubuk beterbangan ke udara. Su Fang merasa seolah beban berat telah terangkat dari bahunya. Aku sudah memusnahkan klan Zhao. Anggota klan Zhao kekaisaran yang tersisa semuanya lemah, dan tidak mungkin mereka mengenaliku. Sekarang aku tidak perlu khawatir identitasku terbongkar, aku tidak perlu khawatir. Aku tidak perlu khawatir tentang rumah pemberian abadi yang mencoba mencuri roh sihir dariku. Anggota keluarga Zhao yang masih hidup akan segera dikucilkan dan menghilang dari sekte penyegel surgawi. Bahkan jika satu atau dua dari mereka mengetahui identitas saya, mereka tidak akan dapat mengundang Yuan Tianzong dan membuat sekte tersebut mendengarkan mereka. Saya aku adalah ketua sekte sekarang, dan aku bahkan memberikan senjata dao kepada sekte penyegel surgawi. Ada juga yang mulia Yue Zhen. Bahkan jika Yuan Tianzong mendengarnya, apa yang bisa dia lakukan padaku? Sekarang aku tidak perlu khawatir, aku bisa bersiap untuk menantang Pangeran Sue. Dia sangat tinggi sehingga dia mungkin melupakanku. Tapi dalam beberapa bulan, aku akan membuatnya mengingatku seumur hidupnya. Dia terbang menjauh dari daerah ini. Tak lama kemudian, dia sampai di kawah. Dia pergi ke gua rahasia tempat tinggalnya terlebih dahulu. Raja Iblis Sangzun dan Luan Mo mengetahui tentang situasi alkimia. Dengan tujuh kuali dan banyak ahli, kapasitas alkimia lima kali lebih tinggi dari sebelumnya. Mereka juga dapat menyempurnakan pil asal murni tingkat tinggi, seperti pil asal murni di alam yang baru lahir. Raja Iblis Sangsun, kamu telah setia kepadaku selama ini. Aku berjanji kepadamu bahwa aku akan memberimu darah Iblis sejati. Sekarang, apakah kamu siap? Di ruang rahasia, Su Fang memanggil Raja Iblis Sangsun. Setelah yang terakhir berlutut dan mendengar bahwa Su Fang akan memberinya darah iblis sejati, dia sangat bersemangat. Dia telah menunggu hari ini selama puluhan tahun. Guo Gui. Seorang anak yang dikenalnya muncul di samping Su Fang. Gui Gui telah tumbuh dewasa dan berusia sekitar enam tahun. Dia telah berkultivasi di True Demon Blood Plate, dan dengan berbagai kekuatan di tubuh Su Fang, serta dampak kekuatan spiritual, kekuatan Gui Gui sekarang berada di alam yang sol. Dengan menggunakan kekuatan kondensasi, dia mengeluarkan segumpal darah iblis dari tubuh Gui Gui. "Terima kasih, tuan." Raja iblis Sangzun bersujud lagi. Berdengung. Darahnya tersedot ke dahi Raja iblis Sangzun. "Ah!" Raja iblis Sangzun menjerit dan berguling-guling di tanah. Setelah beberapa saat, telinganya berubah. Setan sejati. Setan sejati lainnya. Raja iblis tertinggi memandangi tubuh iblis sejati dan menitikkan air mata darah. "Aku akhirnya mendapatkan apa yang kuinginkan." Aku menjadi iblis sejati tertinggi, eksistensi paling terhormat dalam daun iblis di dunia fana. Aku juga iblis sejati. Melihat raja iblis tertinggi bertransformasi menjadi negara iblis sejati, gui-gui pun bertransformasi menjadi negara iblis sejati. Itu seharusnya adalah kemampuan darah iblis sejati. Bagaimanapun, darah iblis sejati, raja iblis tertinggi berasal dari gui-gui. Sekarang, setelah dirangsang oleh raja iblis tertinggi, gui-gui juga bisa merasakannya. Ramuan pil harus dilakukan selangkah demi selangkah. Jangan terlalu berhasrat untuk cepat sukses. Pastikan kualitas pilnya bagus. Tinggalkan pil tambahannya untukku. Nanti, aku akan membawanya ke dunia wutan akan bekerja sama dengan asosiasi pedagang sekte penyegel surgawi. Tidak perlu terburu-buru. Pil impotensi telah menyebar ke seluruh sekte penyegel surgawi. Setelah Raja Iblis tertinggi memberi perintah, Su Fang meninggalkan gua rahasia bersama Gui Gui. 100 mil jauhnya, di hutan belantara dekat Ru Teknik Secret Immortal Sect. Beberapa jam kemudian, cahaya pedang menembus udara. Mengenakan jubah biru, Lan Haicheng menginjak pedang terbang dan segera melarikan diri ke gurun. Di dalam hutan, begitu Lan Haicheng mendarat, Su Fang keluar dari kegelapan. Su Fang mengundang Lan Haicheng ke formasi di kedalaman hutan. Aku sudah menyusahkan kakak-kakak magang lagi. Cedera kakak magang senior masih belum pulih dan kakak-kakak magang juga mempunyai masalah penting yang memerlukan bantuan kakak magang senior. Lan Haicheng dengan dingin mengomel, "Lihat aku, aku tidak bisa banyak membantumu. Selain itu, aku baru tahu kalau kamu berbohong kepada kakak magang senior." Tahukah kamu betapa marahnya dia ketika kamu tidak memberitahunya tentang USN? Penatua Agung. Saya telah mengalami banyak situasi hidup dan mati, dan saya memahami bahwa Anda pasti memiliki rahasia Anda sendiri. Penatua Agung Yuezen adalah fondasi bagi saya untuk membangun diri saya setelah kembali ke Sekte Penyegel Surgawi. Saya tidak bisa memberitahu Huang Lingyao dengan sepenuh hati. Faktanya, aku sudah tahu bahwa dia melihat kemungkinan aku bisa melawan Pangeran Sue. Jika bukan karena itu, dia mungkin akan membunuhku di wilayah perairan Jingluo Dunia Hutan. Bagaimana, Bagaimana kamu tahu apa yang dipikirkan kakak magang senior? Su Fang segera menatap Lan Haicheng. Huang Lingyao adalah murid Sovereign Dao. Apakah itu berarti dia benar-benar bisa berdiri di atasku? Mungkinkah aku bisa melawan Pangeran Sue karena keberuntungan dan bukan kekuatan? Aku bukan idiot. Aku bisa melihatnya. Kalau begitu kamu juga tahu kenapa kakak magang senior mengatur agar aku tinggal di sisimu. Ketidakpercayaan dan kebingungan muncul di wajah Lan Haicheng. Su Fang menggelengkan kepalanya. Kakak-kakak -kak magang memaksamu untuk tetap berada di sisiku. Katanya itu untuk membantuku berkultivasi, tapi sebenarnya, dia ingin mengetahui segalanya tentangku dariku. Pada akhirnya, dia bisa membuat Huang Lingyao mengendalikanku dan mengubahku. Menjadi alat untuknya, kakak magang senior, benarkan. Karena kamu sudah mengetahuinya, lalu mengapa kamu masih melakukan yang terbaik untuk menyelamatkanku di Pulau Setan Bintang Tujuh? Kamu bahkan mengungkapkan rahasiamu di hadapanku. Mata Lan Hai Cheng tidak hanya dipenuhi kebingungan, tapi juga kemarahan. Karena sampai saat ini, kakak-kakak magang telah membelaku di depan Huang Lingyao. Kamu tidak memberitahukan rahasiaku kepada Huang Lingyao. Anda, Anda, Lan Haicheng mengatupkan giginya karena marah, tapi dia menahan amarahnya. Kalau begitu, orang macam apa aku ini? Kakak-kakak magang juga tidak punya pilihan selain mendengarkan keputusan Huang Lingyao. Lagi pula, dia selalu menjagamu. Kamu mampu mencapai alam bencana dan menjadi anggota tingkat tinggi dari fraksi giokwangi karena dia. Dapat dikatakan bahwa dia telah memberikanmu segalanya. Kamu memperlakukannya sebagai kakak perempuan dan dengan sepenuh hati mengikuti di sisinya kamu juga ingin membalasnya karena telah merawatmu. Oleh karena itu, di alam hutan, Huang Lingyao memaksa kamu untuk tetap di sisiku. Meskipun kamu tidak mau, pada akhirnya kamu tetap setuju. Kemudian, ketika kamu dan aku jatuh ke kedalaman Pulau Iblis Bintang Tujuh, aku dan kakak perempuan magang senior saling mengikuti melalui hidup dan mati. Selangkah demi selangkah, kita melewati kesulitan dan lolos dari bahaya. Saat kamu kembali menemui Huang Lingyao, kamu tidak mengungkapkan setengah kata pun dari rahasiaku yang sebenarnya. Jika kakak magang senior mengungkapkannya, Huang Lingyao tidak akan begitu marah ketika dia melihatku. Setelah bergumam, Su Fang memandang Lan Haicheng dari jarak dekat. Mereka bisa mendengar napas dan detak jantung satu sama lain. Kakak-kakak magang, benarkan. Apakah kamu pikir kamu bisa melihat menembus diriku? Tiba-tiba, yang tidak dapat dipahami Su Fang adalah Lan Haicheng tiba-tiba menangis dan berteriak dengan marah kepada Su Fang. Tubuhnya juga gemetar. Dia tidak mengerti. Su Fang benar-benar tidak mengerti mengapa Lan Haicheng melakukan hal seperti itu. Entah dia benar atau salah, Lan Hai Cheng seharusnya tidak melakukan hal seperti itu. Ini pertama kalinya dia melihat Lan Hai Cheng marah. Ketika aku pertama kali memasuki sekte penyegel abadi, aku diintimidasi oleh banyak orang sejak aku menjadi murid sementara. Ketika aku akhirnya menjadi murid resmi, saudara-saudara magang senior itu bersikeras agar aku menjadi pendamping dao mereka. Jika aku mau untuk menjadi murid resmi, aku harus menukar kepolosanku dengan itu. Seolah berbicara pada dirinya sendiri, Lan Hai Cheng menundukkan kepalanya. Air matanya menetes ke telapak tangannya. Suaranya semakin serak. Aku mengalami kemerosotan keluargaku dan menderita siksaan di dunia fana. Siapa sangka ketika aku akhirnya bergabung dengan sekte penyegel abadi, aku masih tidak bisa mengendalikan kebebasanku sendiri. Dan saat aku kehabisan akal, aku tidak sengaja bertemu dengan kakak-kakak magang senior. Kakak-kakak magang seniorlah yang menghukum saudara-saudara magang senior yang penuh kebencian itu dan menyelamatkanku. Dia bahkan membawaku bersamanya dan membantuku menjadi murid yang sol hanya dalam beberapa ratus tahun. Jika itu jika bukan karena kakak magang senior, aku hanya akan mempunyai satu nasib. Saat Su Fang hendak menghiburnya, Lan Hai Cheng memelototinya dengan penuh kebencian. Kenapa kamu tidak muncul saat itu? Saya. Su Fang tidak mengerti. Dia tercengang. Jangan khawatir, aku pasti tidak akan memberitahu kakak magang senior tentang rahasiamu. Tapi jika aku melakukan itu, aku akan menjadi orang yang tercela di depan kakak magang senior. Lan Hai Cheng membuang muka. Saya hanya mencoba untuk bertahan hidup. Huang Lingyao sangat kuat dan cerdas. Jika saya tidak memperhatikan, saya pasti tidak akan mendapatkan akhir yang baik di bawah tangannya. Kakak-kakak magang senior tidak cerdik. Dia hanya ingin bersaing dengan pangeran Sue dan Seng Changsheng untuk posisi pemimpin. Saya kira tidak. Apakah Anda mendengar Huang Lingyao menyebut Sui Wuying? Siapa Sui Wuying? Apakah dia memberitahumu alasanmu pergi ke dunia Tan bersamanya terakhir kali? Kakak-kakak magang mengatakan dia pergi ke wilayah perairan untuk mencari harta karun untuk ditanami. Kalau begitu kamu salah. Dia pergi membantu saudara perempuannya. Dia memiliki saudara perempuan sedarah. Tahukah kamu itu Sui Wuying? Kakak-kakak magang senior adalah seorang yatim piatu. Dia bergabung dengan sekte penyegel abadi sendirian. Bagaimana dia bisa memiliki keluarga dan saudara perempuan? Lan Hai Cheng tidak mempercayainya, seolah-olah rahasia Su Fang seperti jarum yang menusuk jantungnya. Kenapa aku harus berbohong padamu? Wanita itu bernama Sui Wuying. Dia sangat kuat. Huang Lingyao pergi ke dunia wutan karena seseorang ingin membunuh Sui Wuying. Dia pergi untuk membantu Sui Wuying melarikan diri dari bahaya dan mencuri harta ajaibnya. In pada akhirnya, dia membantu Sui Wuying mendapatkan harta ajaibnya sesuai keinginannya. Pada saat itulah Huang Lingyao secara tidak sengaja bertemu denganku. Kalau tidak, bagaimana aku bisa mengetahui semua ini? Kupikir, kupikir dia memperlakukanku seperti saudara perempuannya sendiri, seperti satu-satunya keluarganya. Mengapa dia tidak memberitahuku tentang hal ini selama bertahun-tahun? Mungkinkah aku tidak layak untuk dipercaya? Mungkinkah itu? Beberapa ratus tahun tidak cukup baginya untuk mengenal dan mempercayai seseorang. Dua tetes air mata darah jatuh dari mata Lan Haicheng. Dia menggelengkan kepalanya dan bergumam, kakak-kakak magang senior itu jenius. Dia pasti mempunyai pemikirannya sendiri. Kenapa dia memperlakukanku sebagai satu-satunya keluarganya? Dia punya rahasia yang dia tidak ingin aku mengetahuinya. Itu untuk diriku sendiri bagus. Kakak magang senior juga punya kekuatan untuk tidak memberitahuku terlalu banyak. Su Fang, bukan begitu. Ya kau benar. Entah kenapa, Su Fang mengangguk untuk pertama kalinya. Faktanya, dia sedang menghibur Lan Haicheng. Su Fang kurang lebih bisa memahami suasana hatinya. Siapapun pasti patah hati. Misalnya, Sui Wuying, bahkan Su Fang, orang luar, tahu tentang hubungannya dengan Huang Lingyao. Tapi Lan Haicheng, yang telah bersamanya selama ratusan tahun, tidak tahu apa-apa. Apa yang dipikirkan Lan Haicheng? Terutama Lan Haicheng, tanpa sadar, dia selalu mengira Huang Lingyao adalah satu-satunya keluarganya. Demikian pula, Huang Lingyao juga harus menjadi satu-satunya keluarganya. Sebagai akibat, aku ingin sendiri. Lan Haicheng memeluk kakinya dan bersandar di batang pohon. Su Fang keluar dari formasi dan melihat ke langit. Tiba-tiba, dia merasa sudah terlalu banyak bicara. Dia terlalu mudah mempercayai seseorang. Karena dia percaya pada Lan Haicheng, maka dia banyak bicara. Bagaimana jika Lan Haicheng tidak bisa dipercaya? Bagaimana jika dia tahu siapa dirinya dan rahasianya? Bagaimana jika dia menjadi musuhnya? Bukankah itu buruk? Jantung manusia dia dulu merasa kata ini aneh, tapi sekarang dia merasa sangat takut. Itu membuat Su Fang merasa tidak nyaman, tapi di saat yang sama, dia juga merasa sangat malu. Karena dia memilih untuk percaya pada Lan Hai Cheng, mengapa dia masih memiliki keraguan ini? Mengapa dia meragukan orang yang dia percayai? Ini seperti tidak percaya pada dirinya sendiri.